Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Profesor Zainuddin MA, beserta jajarannya. Kemudian yang saya hormati Dekan Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, beserta jajarannya, Bapak Misbahul Munir. Yang saya hormati Bapak Ibu narasumber pada pagi hari ini, yaitu Pak Bagus Suyanto, SAPSC, dan kalau boleh saya bilang ini Mbak Irwit Rohma Putri Saputra, dan tidak lupa yang saya hormati Ibu Sulis Rohayatun sebagai moderator di pagi hari ini. Sugeng Bu. Kemudian tidak lupa saya sampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada panitia pelaksana accounting fair beserta seluruh anggota dan jajarannya. Yang saya hormati juga Ketua Himpunan Jurusan Akuntansi Dek Muhammad Hatta Cahya Saputra beserta jajarannya. Kemudian yang saya cintai adik-adik saya di jurusan akuntansi dan juga seluruh peserta yang berkenan hadir untuk mengikuti webinar pada pagi ini. Materi pada accounting, jadi alhamdulillah bahwa pada hari ini kita bisa menyelenggarakan Accounting Fair 2021 yang semoga nantinya akan bisa memberikan tambahan pengetahuan, bisa memberikan motivasi bagi semua, baik bagi teman-teman dari jurusan akuntansi maupun bagi peserta yang hadir pada saat ini. Harapan kami adalah acara ini adalah tidak hanya satu-satunya nanti, jadi akan berkelanjutan di setiap tahun dan semakin lebih baik lagi penyelenggaraannya. Tidak lupa ini kami sampaikan bahwa sebagai perwakilan dari Fakultas Ekonomi, kami menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya dan semoga kepada seluruh yang hadir di sini dan semoga nanti acaranya mulai dari awal sampai akhir akan berlangsung dengan lancar. Mengenai tema kebijakan perpajakan di era new normal bagi pebisnis guna menumbuhkan jiwa technopreneur, nah ini materinya ini sangat sangat asik kalau menurut saya ya. Jadi semoga kita juga harapannya akan melek pajak tapi juga memotivasi mungkin dari teman-teman maupun adik-adik untuk nantinya selain menjadi akuntan tapi juga nantinya bisa menjadi entrepreneur. Dengan adanya webinar ini merupakan salah satu pengetahuan yang mungkin akan membuka wawasan kita lebih luas. Itu kemudian sebagai karena saya mewakili dari Fakultas Ekonomi, maka dengan mengucapkan bersama-sama mari kita mengucapkan basmalah untuk sama-sama membuka acara ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini acara Accounting Fair 2021 yang merupakan salah satu acaranya adalah webinar kebijakan perpajakan di era new normal bagi pebisnis guna menumbuhkan jiwa entrepreneur, saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Mari kita tepuk tangan bareng-bareng nih biar rame. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Yuni. Untuk acara selanjutnya, yakni pembacaan doa, kepada yang bertugas, disilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sama-sama kita mengangkat tangan, meminta kepada Allah agar acara kita pada pagi hari ini diberikan kelancaran dan kita mendapatkan ilmu yang manfaat. Al-Hadiniyah lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuhfi nama yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang babilil jalali wajikal karimatim sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan tunjina biya min jamil ahwali wal afat. Wa taqadilana biya jamil hajat. Wa tatahiruna min jamil sayyat. Wa rafa'una biya intaka adat derajat. Wa tubalikuna biya aksal goyat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afatan fil jasad. Wajidatan fil ilmi wa berkatan fil rezeki wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakratil maut wa najata minan nar wal ahwa. Maaf, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Untuk selanjutnya, di sini saya akan membacakan peraturan peserta. Untuk peserta webinar Accounting Fair 2021. Yang pertama, peserta wajib menyalakan kamera saat kegiatan berlangsung. Yang kedua, peserta wajib menonaktifkan suara, kecuali sudah diizinkan untuk berbicara. Yang ketiga, dilarang meninggalkan Zoom meeting kecuali darurat. Yang keempat, peserta wajib join 15 menit sebelum acara dimulai. Yang kelima, peserta wajib menggunakan nama lengkap, asal instansi saat bergabung di Zoom Room, berpakaian bebas, rapi, dan sopan. Yang keenam, dilarang tidur atau leha-leha saat webinar berlangsung. Yang ketujuh, peserta wajib menggunakan background yang disediakan oleh panitia. Yang kedelapan, dilarang makan dan merokok ketika webinar berlangsung. Yang kesembilan, wajib mengikuti rangkaian acara webinar. Yang kesepuluh, peserta yang ingin bertanya dapat menuliskan di room chat dengan format nama lengkap dan asal instansi. Yang kesebelas, peserta wajib mengikuti kuis sebagai syarat untuk memperoleh sertifikat. Yang kedua belas, e-sertifikat hanya diberikan kepada peserta yang mengikuti webinar sampai selesai, mengisi daftar hadir, dan mengikuti kuis. Untuk sertifikat akan dikirim paling lambat H+3 setelah pelaksanaan webinar berlangsung melalui email. Hadirin yang berbahagia, sampailah kita di puncak acara kita, yakni webinar Accounting Fair 2021. Di sini untuk webinar dengan mengusung tema kebijakan perpajakan era new normal bagi pebisnis guna menumbuhkan jiwa entrepreneur. Nah, untuk materi yang pertama akan dipaparkan oleh yang terhormat Bapak Bagus Susanto, SAB MSC, dan nanti akan dipandu langsung oleh moderator kita, yaitu yang terhormat Ibu Sulis Rohayatun M. Akun. Sebelumnya, di sini saya akan membacakan kurikulum vitae dari moderator kita di materi yang pertama. Kurikulum vitae moderator kita di materi yang pertama, nama Sulis Rohayatun SEM Akun AKCE SCMA CSRA, alamat Perum Permata Land B27 Jalan Akordion Malang, nomor handphone 081252639994, email sulis@uin-malang.ic.id atau suelesti13@gmail.com. Tempat tanggal lahir Kebumen 13 Maret 1976, jenis kelamin perempuan, status menikah, agama Islam, hobi menyanyi, membaca, dan traveling.
Baik, di sini saya akan membacakan educational background-nya. Pada tahun 1995 sampai 1999, beliau menempuh S1 akuntansi di Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya Malang. Pada bulan November sampai Desember 2013, beliau juga menempuh Certificate Management Accountant CMA program di Universitas Airlangga Surabaya. Kemudian pada Juni 2015, beliau juga menempuh Certificate International Business Analyst di Universitas Petra Surabaya. Kemudian Maret 2016, beliau juga menempuh Corporate Social Responsibility Specialist di FEB Universitas Brawijaya Malang. Kemudian pada tahun 2016, beliau juga menempuh Corporate Social Responsibility Analyst di FEB Universitas Brawijaya Malang. Kemudian pada tahun 2017, beliau menempuh Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Negeri Malang. Dan pada tahun 2020 sampai sekarang, beliau menempuh S3 di FEB Universitas Negeri Malang. Kemudian untuk working experience, pada tahun 2018 sampai sekarang, beliau menjadi dosen tetap di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Kemudian pada tahun 2018, di bulan September sampai Januari, beliau juga menjadi dosen di Politeknik Negeri Malang. Dan di tahun 2015, beliau sebagai Direktur PT Insan Cendekia Bina Benua, Konsultan Manajemen dan Keuangan. Di tahun 2012 sampai 2014, beliau sebagai Finance dan Accounting Manager di PT Mutiara Permata Biru. Dan masih banyak lagi pengalaman yang telah beliau alami. Dan di sini saya akan membacakan teaching atau lecturing experience-nya. Pada tahun 2021, di bulan Maret, beliau sebagai narasumber di Klub Peningkatan Sumber Daya Manusia Kepala Desa di Jawa Timur, di Lembaga Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Timur. Kemudian pada bulan September 2020, beliau sebagai pemateri Grow Up the SME with the best strategy in management accounting di FEB Universitas Negeri Malang, IAI Muda Komda Malang. Kemudian di bulan Juli 2020, beliau sebagai pemateri peran Chartered Accountant dalam membangun karir masa depan akuntan di IAI Muda Komisariat Malang Raya. Kemudian pada bulan Februari sampai April 2016, beliau sebagai narasumber manage keuangan desa bagi Sekretaris Desa Provinsi Jawa Timur di Lembaga IAI Wilayah Jawa Timur dan Badan Diklat Provinsi Jawa Timur. Dan yang lainnya masih banyak lagi pengalaman yang telah beliau alami. Kemudian untuk pengalaman yang lainnya, beliau pernah menjadi best presenter di bulan September 2020 di Lembaga International Conference on Engineering, Technology and Sales Science di Econetor 2020. Kemudian beliau juga sebagai Asesor Sustainable Reporting Award 2019 di bulan November 2019 di National Center for Sustainable Reporting. Dan masih banyak lagi di tahun-tahun sebelumnya. Kemudian saya akan membacakan profesional organization-nya. Di sini pada tahun 2013 sampai sekarang, beliau sebagai anggota International Federation Accounting Committee. Kemudian pada tahun 2013 sampai sekarang, beliau juga sebagai anggota IAI atau Ikatan Akuntan Indonesia. Di tahun 2015 sampai sekarang, beliau juga sebagai Sekretaris ICMA Surabaya Chapter. Kemudian di tahun 2015 sampai 2017, beliau sebagai pengurus Ikatan Akuntan Indonesia Wilayah Jawa Timur. Di tahun 2015 sampai sekarang, beliau juga sebagai Sekretaris Divisi Litbang ICMA Indonesia. Dan di tahun 2016 sampai sekarang, beliau juga sebagai Bendahara IAI Komisariat Malang.
Nah, itu dia tadi kurikulum vitae dari moderator hebat kita pada pagi hari ini. Untuk selanjutnya kepada Ibu Sulis, apakah sudah join, Ibu? Baik, kepada Ibu Sulis, langsung saja saya silahkan. Oke, baik. Terima kasih MC sudah membacakan yang panjang, nggak perlu dibacakan sebenarnya tadi. Saya mau menyapa dulu, selamat pagi semuanya. Peserta Accounting Fair hari ini webinar nasional terkait kebijakan perpajakan sambil kita masih menunggu Pak Bagus pemateri kita yang luar biasa hari ini. Saya ingin menyapa peserta semua di sini, mudah-mudahan hari ini semuanya sehat, nanti bisa mengikuti acara dengan sebaik-baiknya, bisa menimba ilmu dengan sebanyak-banyaknya. Materi hari ini materi yang sangat luar biasa terkait kebijakan perpajakan di era new normal yang nanti akan disampaikan oleh Pak Bagus. Nanti kita akan detail mempelajari bagaimana faktor demografi menjadi peluang untuk pembangunan, kemudian dukungan reformasi terkait fiskal terhadap reformasi struktural, kemudian mendorong sistem pajak yang adil, sehat, efektif, dan akuntabel. Kemudian bagaimana kerangka berpikir reformasi perpajakan, kemudian urgensi reformasi perpajakan, dan strategi pemulihan ekonomi nasional. Jadi materi yang akan disampaikan nanti oleh Pak Bagus, materi yang sangat luar biasa, sangat kompleks materinya, dan ini sangat sangat berbobot. Kalian tidak kalian beruntung ya bisa bergabung di webinar kali ini. Kita masih sama-sama menunggu beliaunya untuk join dengan kita. Sebentar. Oke, beliau juga dari CV beliau, ini juga kita sangat bersyukur bisa mendapatkan pemateri yang luar biasa. Beliau sangat kompeten di topik kita kali ini terkait dengan perpajakan. Beliau karena beliau adalah akun representatif di DJP. Panitia, saya dikasih tahu ya jika beliau sudah bergabung. Karena tadi belum menyampaikan akan bergabung jam 8.30. Sebentar lagi mungkin akan bergabung. Atau sambil menunggu Pak Bagus, panitia nggak punya ice breaking tiny? Oke, baik, untuk menunggu pemateri kita di materi yang pertama, mungkin di sini kami akan menampilkan sebuah video dari jurusan Fakultas Ekonomi.
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang adalah salah satu Universitas Islam Negeri yang berada di Malang. Universitas ini berdiri pada tanggal 21 Juni 2004 melalui surat keputusan Presiden Nomor 50. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang menawarkan program S1 dengan kurikulum yang up to date. Penekanan pada keterampilan dalam bidang akuntansi dan pajak, serta keterampilan berbahasa melalui program bilingual Bahasa Arab dan Bahasa Inggris. Melalui Bahasa Arab, mahasiswa diharapkan mampu melakukan kajian Islam. Melalui Bahasa Inggris, mahasiswa diharapkan mampu mengkaji ilmu-ilmu modern dan sebagai piranti komunikasi global. Dengan model pendidikan seperti ini, jurusan akuntansi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang akan menghasilkan akuntansi ulul albab dan berpredikat ulama yang intelek profesional dan atau intelek profesional ulama yang mampu bersaing di dunia global. Visi terkemuka dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk menghasilkan lulusan di bidang akuntansi yang memiliki kekokohan akidah, kedalaman spiritual, keluhuran akhlak, keluasan ilmu dan kematangan profesional, dan menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang bercirikan Islam serta menjadi penggerak kemajuan masyarakat. Misi mengantarkan mahasiswa program studi akuntansi agar memiliki kematangan akidah, kedalaman spiritual dan keluhuran akhlak melalui pembelajaran di ma'had dan perkuliahan PKPBA serta perkuliahan mata kuliah dasar. Mengantarkan mahasiswa program studi akuntansi memiliki keluasan ilmu dan kematangan profesional di bidang akuntansi serta jiwa entrepreneur yang berwawasan regional, nasional, dan global, yang dilandasi oleh spirit ajaran dan nilai-nilai Islam. Mengantarkan mahasiswa program studi akuntansi menguasai keterampilan berbahasa dan penugasan serta pemanfaatan teknologi informasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang mahasiswa baru, adik-adik jurusan akuntansi di kampus UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Semoga kedepannya nanti kita akan memperoleh pengalaman yang sangat menyenangkan dalam proses belajar mengajar di jurusan di program studi akuntansi. Izinkan saya mengenalkan diri, saya adalah Yuni sebagai ketua program studi akuntansi yang akan membantu adik-adik dan juga untuk semua staf yang ada di Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang akan membantu adik-adik dalam proses belajar dan mengajar ini. Izinkan saya untuk mengenalkan program studi akuntansi, bahwa program studi akuntansi ini berdiri tahun 2008 dan kita memperoleh akreditasi pada tahun 2018 yaitu akreditasi A. Semoga dengan diperolehnya akreditasi ini akan mensejajarkan jurusan akuntansi UIN Maulana Malik Ibrahim ini di kancah nasional sejajar dengan perguruan tinggi yang ada di Indonesia ini. Adapun visi dan misi dari jurusan dari program studi akuntansi ini, untuk visinya adalah terwujudnya program studi akuntansi integratif dalam memadukan sains dan Islam yang bereputasi internasional. Misinya adalah mencetak sarjana akuntansi yang ulul albab, menghasilkan sains akuntansi yang relevan dan berdaya saing tinggi. Jadi kami berharap nanti adik-adik sebagai kalau nanti pada saat menjadi lulusannya nanti akan memiliki akidah dan akhlak yang unggul, demikian pula memiliki kemampuan di dalam bidang studi maupun keilmuan yang unggul sehingga bisa bersaing secara nasional maupun secara internasional. Untuk menunjang proses pembelajaran yang ada di jurusan akuntansi UIN Maulana Malik Ibrahim ini,
adik-adik akan didukung dengan berbagai sarana dan prasarana. Yang pertama, untuk sarana dan prasarana akan ditunjang dengan berbagai laboratorium, baik itu diantaranya adalah laboratorium perpajakan, kemudian laboratorium akuntansi manual, laboratorium akuntansi berkomputerisasi, kemudian ada lab audit manual maupun lab audit computerized, ada juga tech center, kemudian ada juga kita ada pojok BI atau ya stock exchange, kemudian ada juga beberapa fasilitas penunjang lainnya yang akan memudahkan adik-adik untuk melaksanakan proses pembelajaran. Di samping itu, selama masa pandemi ini, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang ini termasuk jurusan akuntansi ini menunjang proses pembelajaran dengan adanya e-learning. Jadi jangan khawatir bahwa semua aktivitas meskipun itu masih via online untuk sementara sampai dengan pandemi ini berakhir, maka tidak akan mengurangi nilai dari ilmu maupun skill yang akan diperoleh oleh adik-adik. Kemudian terkait dengan sumber daya manusia, dalam proses pembelajaran ini nanti adik-adik akan didampingi oleh dosen-dosen yang berkompetensi tinggi, baik yang merupakan lulusan dalam negeri maupun luar negeri. Jadi semoga nanti adik-adik akan bisa menimba ilmu yang mumpuni selama masa pembelajaran ini. Kemudian juga didukung oleh tenaga kependidikan ya, yang akan membantu adik-adik dalam semua proses belajar mengajar ini. Dan tidak lupa bahwa akuntansi ini sudah memiliki 13 angkatan. Jadi sudah 13 angkatan sejak tahun 2008 sampai dengan 2021 ini. Dan alhamdulillah mayoritas dari lulusan akuntansi ini banyak sekali diterima di berbagai bidang yang hampir yang sesuai dengan keinginan. Di antaranya ada yang di konsultan, kemudian yang di perusahaan, ada yang di perbankan, kemudian ada juga sebagai analis laporan keuangan maupun analis yang analis sistem dan sebagainya. Jadi alhamdulillah serapan dari apa ini users, yaitu masyarakat maupun dari perusahaan, ini sambutannya luar biasa. Kemudian kami juga mengadakan kerjasama dengan berbagai lembaga, baik itu lembaga profesional seperti Ikatan Akuntan Indonesia, kemudian lembaga-lembaga yang bisa memberikan atau menambah skillnya adik-adik seperti untuk kewirausahaan dan sebagainya. Terus kemudian kami juga bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan supaya nantinya lulusan juga akan terserap dengan baik. Kemudian saya berharap nantinya adalah adik-adik akan memperoleh pengalaman yang sangat memuaskan ketika belajar di jurusan akuntansi ini atau program studi akuntansi ini. Semoga apa yang akan adik-adik peroleh ini nantinya bisa berkontribusi, memberikan kontribusi yang baik bagi ilmu pengetahuan, juga bagi masyarakat, dan juga bagi bangsa dan negara. Sebelum saya akhiri, izinkan saya juga untuk mengucapkan selamat milad bagi akuntansi, program studi akuntansi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang ke-13. Alhamdulillah kita sudah sampai pada fase ini. Semoga kedepannya kita akan menjadi yang lebih baik lagi. Semoga adik-adik selamat datang, sekali lagi selamat datang, selamat bergabung, dan selamat untuk menjalani aktivitas sebagai mahasiswa baru di program studi akuntansi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Bisa saya lanjutkan ya, Panitia. Pak Bagus sudah hadir di sini. Saya mau menyapa Pak Bagus dulu. Selamat pagi, Pak Bagus Suyanto. Apakah sudah bersama kami? Panitia, mungkin Pak Bagus atau masih di mute ya? Kayak tadi saya soalnya masih di mute.
Oke, selamat pagi Pak Bagus. Senang bisa berada di sini bersama dengan peserta yang sudah tergabung di sini. Ada 145 peserta, Pak Bagus. Mudah-mudahan hari ini sehat ya, Pak. Panitia minta tolong, Pak Bagus masih di mute, kayak tadi saya masih di mute. Selamat pagi, Bu Sulis. Selamat pagi, Pak Bagus. Senang bisa bertemu. Sehat ya, Pak? Alhamdulillah, sehat, Bu Sulis. Makasih banyak. Baik. Baiklah, akan segera saya mulai acara hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini senang sekali kita sama-sama bisa berada di sini, berkumpul, walaupun tidak bisa ketemu secara offline, kita ketemu dalam suasana online seperti ini. Insya Allah ini menjadi hal yang sangat baik. Hari ini kita akan belajar bersama-sama. Materi yang akan disampaikan oleh Pak Bagus luar biasa, saya sudah membaca materinya. Nanti akan lebih dalam lagi disampaikan oleh Pak Bagus. Nah, sebelum saya sampai ke sana, saya akan membacakan dulu CV beliau yang sangat luar biasa. Saya baru kenal tapi langsung terpesona ini sama CV-nya Pak Bagus. Baik, saat ini beliau adalah account representative di Direktorat Jenderal Pajak di Jakarta. Beliau 20 November 2020 sampai sekarang ada account representative di Direktorat General of Tax, the Ministry of Finance. Kemudian Januari 2017 sampai November 2020 beliau adalah di Tech Policy Analyst di Direktorat Jenderal Pajak juga. Kemudian tahun 2018 sampai 2020 beliau Tech Reform Executive Member di Direktorat Jenderal Pajak juga. Kemudian tahun 2019 beliau Business Process Engineer di Direktorat Jenderal Pajak juga. Kemudian di tahun 2017-2019 beliau lecturer di STAN. Kemudian 2017 visiting lecture di STIEK Sumanegara. Kemudian dari tahun 2008 sampai 2017 beliau dosen. Kemudian juga di Human Resource Administrator di DJP juga. Kemudian operational staff mengawali dari tahun 2008, luar biasa. Kemudian teaching experience-nya beliau dari tahun 2007 sampai 2019, beliau sangat banyak pengalamannya untuk pengalaman mengajarnya. Saya tidak akan bacakan satu persatu karena saya tidak ingin kehilangan momen nanti materinya luar biasa yang dari Pak Bagus. Kalau saya membacakan CV-nya karena luar biasa banyak banget ini pengalamannya, nanti waktunya habis. Oke, kemudian formal education beliau September 2015 sampai 2016 beliau menempuh Master of Science di Internal Development Public Policy and Management di University of Manchester United Kingdom. Kemudian tahun 2011 sampai 2013 BBA di Public Economic Management di STAN. Kemudian tahun 2005 sampai 2008 Diploma 3 Finance Specialist in Taxation. Kemudian training dan seminar beliau sangat luar biasa banyaknya. Saya tidak akan membacakan satu persatu. Ini sudah sangat sudah sangat terpercaya. Beliau banyak sekali training dan seminar yang diikuti. Kemudian terkait dengan another experience. Beliau adalah License Officer of Japan National Tech Agency. Kemudian beliau juga Deputy of Foreign Agent Relation and International Cooperation di STAN sebagai alumni STAN. Beliau sangat aktif. Nah, kemudian, wah ini adik-adik ini kalau melihat personal skill-nya Pak Bagus, kalian sudah harus terpacu. Bukan terus kemudian jadi minder ya, melihat IELTS-nya ini 8, 8,5, 7,5, 7,5, luar biasa pokoknya. Adik-adik harus termotivasi ini untuk mengikuti seperti Pak Bagus. Oke, terkait dengan award. Full Scholarship from Financial Education and Training Agency, the Ministry of Finance Republic Indonesia to conduct PhD program Jakarta 2020, luar biasa. First winner Employee Award, Directorate Taxation Regulation, Directorate Jenderal Pajak. Program penghargaan kinerja pegawai Directorate Perpajakan, DJP 1, Jakarta. Kemudian Top 10 National Best Employee Award,
dari DJB juga. Kemudian the most inspiring lecture at College of State Accountancy, dosen inspiratif Civitas Award, STAN. Kemudian second winner of Employee Award, Direktorat Jenderal Pajak, program penghargaan kinerja pegawai Direktorat Peraturan Perpajakan DJP 1 Jakarta. Kemudian top 3 highly recommendable dissertation for MSc program dari Manchester United Kingdom. Kemudian full scholarship from Indonesia Endowment Fund of Education LPDP untuk di Manchester United Kingdom. Kemudian Dance Award, graduate with high grade point average di National Institute of Public Administrator. Kemudian dari Direktorat Jenderal Pajak adalah banyak sekali nih penghargaannya, saya sampai bingung bacanya. Author in the Book of Share of Stories and Hope, Jakarta 2011. Kemudian tahun 2008, full scholarship from Ministry of Finance Republik Indonesia to conduct 3 years diploma program. Luar biasa. Mari sama-sama kita berikan aplaus untuk Pak Bagus. Kita akan segera menyambut beliau untuk segera memberikan materi. Pasti akan menjadi hal yang luar biasa hari ini untuk sama-sama menimba ilmu dari beliaunya. Tadi sudah saya sampaikan untuk CV-nya beliau, kemudian experience-nya, education-nya, kemudian award-award yang diraih oleh Pak Bagus. Baik, nanti Pak Bagus akan memaparkan materi selama panitia. Pak Bagus di-mute lagi ini. Kayak saya tadi bolak-balik ke mute. Panitia. Oke, sudahkah Pak Bagus bisa sudah join? Okay. Sudah, Bu Sulis. Terima kasih. Mohon maaf nih. Mohon maaf ya Pak ya. Oke, baik. Luar biasa materi kita hari ini. Jadi nanti akan disampaikan materi sama Pak Bagus selama 60 menit. Kemudian nanti akan ada tanya jawab selama 25 menit. Segera saya persilahkan ke Pak Bagus untuk memaparkan materinya. Silahkan Pak Bagus. Baik, Bu Sulis. Terima kasih banyak atas perkenalannya. Sebelumnya apakah suara saya terdengar dengan baik? Sudah terdengar. Sudah ya Bu ya, baik. Sudah terdengar, cuma kenapa Pak Bagus menjadi layarnya nggak kelihatan ini Pak? Oh gitu ya Bu ya? Coba. Sebentar, coba saya setting dulu ya. Kalau suaranya sudah terdengar jelas sekarang. Masih belum kelihatan Bu? Belum. Atau apakah di tempat saya ya, panitia? Jangan-jangan di tempat saya yang mungkin jaringannya nggak bagus. Atau karena saya pakai virtual background ya. Kalau sekarang gimana, Bu? Tadi sebenarnya sudah jelas loh, Pak. Tapi kok sekarang saya nggak terlihat ya. Panitia bisa melihat Pak Bagus nggak? Oh, iya. Atau jangan-jangan saya teman-teman aja. Panitia mungkin bisa konfirmasi apakah terlihat dengan jelas. Takutnya punya saya aja. Gimana teman-teman panitia, sudah cukup jelas belum ya? Kalau di tempat saya sih kelihatan Bu Sulis juga jelas banget ini. Oh gitu. Kayaknya mungkin di tempat saya, soalnya saya cek peserta yang lain juga ada yang mati deh Pak. Kayaknya mungkin di tempat saya aja. Baiklah, oh, baik. Saya persilahkan langsung ke Pak Bagus. Saya yang akan memperbaiki jaringan di tempat saya. Iya. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih banyak Bu Sulis atas kesempatan yang baik ini. Buat saya ini sebuah penghargaan. Akhirnya saya bisa kembali ke kelas ya. Jadi selama pandemi ini cukup jarang lah aktivitas saya untuk kembali ke kampus. Yeah, jadi yeah. Terima kasih Bu Sulis dan teman-teman panitia dari Himpunan Mahasiswa Jurusan Akuntansi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang atas kesempatan ini. Juga adik-adik yang sudah bergabung pagi hari ini. Hari ini saya tidak ngajar ya, tapi kita akan belajar bersama karena kita ada banyak sekali current issues. Karena saya nggak tahu apakah background adik-adik sekalian yang di sini semuanya dari mahasiswa akuntansi atau ada yang di luar akuntansi. Mungkin boleh sambil biar agak interaktif, adik-adik boleh sambil bisa nggak ngirimin chat Bu peserta di Zoom ini. Bisa ya panitia, harusnya bisa Pak. Oke, kalau boleh
Oh ya, sudah tampil kata teman-teman panitia, alhamdulillah. Oke, kalau kalau boleh teman-teman boleh sambil sambil sampaikan di chat jurusan apa gitu ya. Nanti biar biar saya agak dapat gambaran kira-kira adik-adik sekarang tuh lagi apakah ada yang di luar akuntansi juga, karena sebetulnya kalau kita berbicara tentang pajak maka sebetulnya tidak melulu tentang akuntansi. Jadi kita akan coba belajar sedikit tentang ekonomi mungkin, kemudian sedikit tentang ilmu hukum gitu ya. Dan termasuk akuntansi itu sendiri gitu ya. Nah, kalau boleh izin, ini sharing materinya dari saya atau dari panitia? Share screen-nya untuk materi? Kalau Pak Bagus lebih prefer, lebih nyaman Pak Bagus sendiri, boleh Pak? Oke. Ya. Oke, kalau gitu saya coba izin share screen ya Bu ya. Oke. Apakah sudah terlihat, Bu? Sudah. Sudah ya, oke. Okay. Yes. Ya, sedikit cerita adik-adik sekalian. Jadi ini belum ada yang respon. Jangan-jangan memang tidak bisa share ini ya, ketik chat ya, atau gimana, panitia? Panitia bisa ketik chat kah? Panitia mungkin ada yang bisa dinyalakan ya. Host yang dua ini bisa di unmute sehingga bisa mungkin komunikasinya lebih lancar, saya Pak Bagus dan panitia. Kalau tadi saya chat bisa sih, apakah hanya yang tertentu yang bisa chat? Oke, tapi nggak apa-apa sambil kita tunggu adik-adik nanti merespon, kemudian panitia juga membantu. Saya sedikit cerita nggak apa-apa Bu Sulis ya? Ya, silakan Bapak. Baik, jadi. Terima kasih tadi sudah diperkenalkan. Jadi memang saya sudah berkarir di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan kira-kira hampir 13 tahun. 80% atau mungkin bahkan 90% karir saya di kantor pusat gitu ya. Jadi saya baru ke unit vertikal itu kira-kira hampir 1 tahun, karena saya tanggal 9 November saya baru ke KPP Pratama Jakarta Soal Besar 1. Tapi sebelum itu karir saya lebih banyak dihabiskan di kantor pusat. Makanya termasuk ketika kita mengalami pandemi gitu ya, saya sempat beberapa kali berkesempatan untuk turut serta juga dalam tim pemulihan ekonomi nasional untuk mendesain kira-kira kebijakan apa yang harus menjadi respon pemerintah saat kondisi terjadi perlambatan ekonomi. Jadi mudah-mudahan ini nanti materinya cukup banyak sebetulnya dengan waktu hanya 60 menit. Jadi nanti saya akan coba highlight beberapa hal yang penting. Kemudian sisanya nanti teman-teman bisa baca kembali gitu ya, karena sangat pack sekali waktunya. Memang kalau misalkan kita mau ngobrol-ngobrol sampai sore juga bisa gitu ya untuk berbicara tentang hal ini, karena ini sangat up to date sekali. Teman-teman juga mudah-mudahan ini bermanfaat. Jadi saya sengaja tidak memotong atau meng-cut beberapa materi. Harapannya nanti agar teman-teman bisa baca kembali gitu ya. Meskipun misalkan yang saya sampaikan hanya highlight-nya saja. Nah, saya ingin memulai presentasi ini dengan sebuah mimpi besar Indonesia 2045. Jadi adik-adik sekalian, karena teman-teman yang di hadapan saya ini kan calon-calon pemimpin masa depan Indonesia ya. Jadi teman-teman juga harus tahu blueprint dari Indonesia 2045. Saya yakin sudah banyak yang familiar dengan istilah ini ya, Indonesia 2045. Karena kita di usia yang 100 tahun setelah kemerdekaan memiliki sebuah mimpi besar. Kita ingin menjadi negara yang maju, menjadi ekonomi terbesar keempat di dunia. Sekarang, apakah kita sudah menjadi negara maju? Pertanyaannya, kita sedang menuju ke sana. Kita belum menjadi bagian dari advance ekonomi, tapi kabar baiknya teman-teman sekalian, kita itu sudah bergabung menjadi anggota G20. Ya. Jadi sedikit ilustrasi, G20 itu gabungan 20 negara dengan ekonomi terbesar di dunia. Ya, kita masuk di sana. Jadi ada banyak sekali negara di peringkat berdasarkan GDP-nya, berdasarkan produk domestik brutonya, dan kita masuk di dalam 20 besar. Nah, mimpi kita ingin menjadi yang terbesar keempat di dunia pada tahun 2045. Ya, jadi luar biasa sekali. Bahkan hari ini kan tanggal 31 Oktober. Ini Pak Presiden
beserta jajaran kabinet sedang bertolak ke Roma, Italia untuk menerima tampuk, bukan tampuk kepemimpinan ya, tapi untuk menerima G20 presidensi. Jadi kita mendapatkan kehormatan untuk menjadi tuan rumah dari KTT atau konferensi tingkat tinggi G20 tahun depan, ya, G20 2022. Kita akan menjadi host kumpulan negara-negara maju G20. Jadi luar biasa. Kita sedang membangun mimpi di sana. Mudah-mudahan dengan kerja keras kita semua, kita bisa mencapai mimpi ini 2045 atau sekitar 24 tahun yang akan datang. Dan ketika 24 tahun yang akan datang, maka sangat mungkin yang akan menjadi pimpinan negeri ini, pimpinan perusahaan-perusahaan besar di negeri ini adalah adik-adik sekalian. Jadi ini penting untuk saya sampaikan. Nah, kemudian kita juga salah satu prasyarat untuk menjadi negara maju, ya, kita harus punya infrastruktur yang bagus, SDM yang berkualitas, kemudian kemampuan adopsi pengetahuan teknologi yang sangat tinggi, kemudian pembangunan daerah yang lebih baik. Jadi ini adalah beberapa prasyarat yang harus dipenuhi kalau kita ingin menjadi negara maju. Nah, ada beberapa peluang yang Indonesia miliki. Kita punya penduduk yang sangat tinggi gitu ya, 309 juta penduduk. Sekarang sekitar 270 juta penduduk dan itu menjadi bonus demografi. Mudah-mudahan tidak menjadi, kalau kita belajar akuntansi itu kan ada aset ada liability gitu ya. Mudah-mudahan yang 300 ini menjadi aset bagi negara, bukan menjadi kewajiban atau malah menjadi beban. Mudah-mudahan kita semua nanti adalah aset yang akan membawa Indonesia menjadi lebih baik. Nah, kita juga punya target yang sangat ambisius untuk menjadi negara yang memiliki pendapatan per kapita $29,300 dalam waktu 24 tahun ke depan. Ada yang tahu nggak hari ini atau tahun 2020 lah mungkin ya yang sudah ada datanya. Berapa sih income per kapita Indonesia? Ya. Jadi 2020 itu sekitar 3.800. Jadi kita akan menaikkan sekitar 7 kali lipat pendapatan per kapita dalam kurun waktu 24 tahun. Sangat ambisius, tapi mudah-mudahan ini bisa tercapai. Kita pernah mencapai level di atas 4.100, ya, 4.135, tepatnya tahun 2019, sebelum pandemi menghantam seluruh dunia. Dan ketika di atas 4.100, sebetulnya kita sedang masuk ke dalam fase upper lower income. Jadi kita masih negara yang berpenghasilan rendah, tapi sudah masuk ke kuadran upper yang lebih tinggi. Begitu pandemi hadir gitu ya, kita drop lagi ke level di tahun 2018 menjadi sekitar 3.800, sehingga kita kembali turun ke lower income country. Nah, semangat ini kemudian mudah-mudahan bisa menghiasi setiap kebijakan yang diambil pemerintah, tetapi juga setiap langkah yang diambil oleh warga negara. Nah, ini juga sedikit ilustrasi, ke depan jumlah kelas menengah kita itu akan semakin meningkat. Ya. Konsumsinya juga meningkat. Kenapa konsumsi ini menjadi penting? Karena motor penggerak GDP kita atau produk domestik bruto kita, salah satunya adalah konsumsi, 60% dari konsumsi. Sehingga tidak heran ketika adik-adik misalkan baca berita di televisi gitu ya, pemerintah banyak sekali kemudian meningkatkan belanjanya atau menstimulus warga untuk bisa terus mengkonsumsi gitu ya. Karena motor penggerak ekonomi kita salah satunya konsumsi dan data yang ditampilkan ini cukup menarik ya, karena kita melihat konsumsi dari kelas menengah ini terus mengalami pertumbuhan. Makanya nanti akan relate nih dengan materi kenapa sih pemerintah kemudian mengambil kebijakan atau intervensi kebijakan insentif misalkan untuk memberikan diskon ya pajak yang tidak dipungut untuk misalkan pembelian mobil gitu ya atau rumah tapak dan lain-lain. Jadi ada filosofi di balik itu semua. Kemudian yang berikutnya kita perlu, jadi pemerintah sejak Asian Financial Crisis tahun 98 gitu ya, kita sudah melakukan reformasi struktural. Apa sih reformasi struktural? Reformasi di segala bidang ya. Nah, backbone dari semua ini adalah reformasi keuangan, reformasi fiskal. Ya, kalau kita ngomongin fiskal, fiskal ini adalah kebijakan baik itu belanja maupun pendapatan negara. Jadi dua-duanya mix. Instrumennya adalah APBN. Nah, sehingga ini menjadi penting
kita harus melakukan banyak hal, diantaranya deregulasi gitu ya, penyederhanaan birokrasi, termasuk juga transformasi ekonomi. Ekonomi kita harus bertumbuh, harus berubah, harus bertransformasi dari yang berbasis misalkan agriculture gitu ya, atau pertanian, menjadi sektor jasa misalkan. Kita bisa belajar dari beberapa negara-negara maju, tetangga kita misalkan negara Singapura misalkan ya. Kita tahu negaranya sangat kecil, tidak memiliki sumber daya alam gitu ya. Bisa sangat maju dengan pendapatan per kapita per penduduk yang sangat tinggi dengan jasa keuangannya. Mudah-mudahan kita bisa bertumbuh bertransformasi menjadi negara yang berteknologi tinggi gitu ya, dengan memanfaatkan sumber daya manusia juga sumber daya fisik gitu ya, melalui pembangunan infrastruktur dan lain-lain. Oke. Nah, dalam kebijakan fiskal ada kebijakan perpajakan. Nah, kita sudah melaksanakan tax reform itu sejak awal 2000. Ya, awal tahun 2000 kita sudah melakukan tax reform. Ini dulu juga bagian dari salah satu rekomendasi dari IMF ketika kita mengalami krisis 98. Ya, saat itu kondisinya jauh lebih buruk dari hari ini karena hutang kita pada saat itu bahkan pernah 200% dari GDP gitu ya. Kalau sekarang masih relatif aman 10% gitu ya. Meskipun sudah ada relaksasi dari salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020. Oke. Nah, apa sih yang diharapkan dari sistem perpajakan kita ke depan gitu ya? Kita mengharapkan ke depan sistem perpajakan itu harus lebih pertama netral ya. Netral itu artinya tidak menciptakan distorsi dari ekonomi. Ilustrasinya misalkan begini, jadi ketika teman-teman misalkan ingin beli sesuatu di minimarket misalkan, ketika melihat harga dan teksnya atau pajaknya, teman-teman nggak jadi beli gara-gara pajaknya kemahalan. Nah, kira-kira itu yang disebut distorsi. Kita tidak ingin pilihan untuk mengkonsumsi atau pilihan untuk melakukan produksi itu menjadi terpengaruh karena adanya faktor perpajakan ini atau faktor pajak yang melekat. Ya, kemudian efisiensi. Jumlah biaya untuk memungut harusnya lebih rendah atau seminimal mungkin dibandingkan dengan pajak yang dia bayarkan. Jadi jangan sampai misalkan kita bayar pajak 100.000, ternyata ongkos untuk menagihnya itu 200.000 gitu ya. Jadi negara tekor, enggak boleh. Kemudian yang berikutnya stabilitas. Stabilitas itu artinya sumber penerimaan negara itu sustain ya, berkelanjutan. Tidak kemudian habis ya. Nah, ini harus juga dipikirkan. Jadi kita harus mulai mencari sumber-sumber penerimaan yang baru ya, tidak hanya dari yang sudah ada. Kemudian kepastian hukum, kesederhanaan, efektif dan adil. Terakhir adalah fleksibilitas. Karena kita sekarang hidup di dunia yang sudah berubah. Bahkan tema yang diberikan ke saya pagi hari ini adalah kebijakan di era new normal ya. Istilah new normal ini kan baru ada setelah pandemi COVID, betul nggak? Ya. Jadi oleh karena itu kita, karena negara terus bertumbuh, terus berkembang, kita juga harus fleksibel untuk mengikuti perkembangan zaman. Nah, kira-kira begitu. Kemudian yang selanjutnya, ini kerangka pikir reformasi perpajakan yang sekarang sedang digalakkan. Saya kebetulan juga berkesempatan kurang lebih 3 tahun ya, selama penugasan saya di Direktorat Peraturan Perpajakan 1, untuk terlibat dalam tim pembaruan sistem administrasi perpajakan atau yang biasa kita kenal sebagai tax reform. Nah, kerangka pikirnya adalah pertama kita harus memiliki basis pajak yang kuat. Ya, pajak yang kuat itu apa? Kita harus menciptakan sistem yang berkeadilan, kemudian yang sehat, yang sumbernya itu berkelanjutan, kemudian efektif. Ya, pengawasannya kuat, biaya administrasinya juga minimum dan lain-lain. Sehingga kita bisa menciptakan APBN yang sehat. Kenapa kita menyebutnya APBN yang sehat? Selama ini adik-adik teman-teman sekalian, kita menggunakan kebijakan anggaran defisit ya. Artinya jumlah belanja kita ya, kalau kita lihat secara akuntansi itu selalu lebih tinggi ketimbang penerimaannya ya. Penerimaan itu bisa dari pajak, cukai dan lain-lain ya, termasuk juga yang kita terima dari aset negara yang dipisahkan, dividen BUMN dan lain-lain gitu ya. Nah, apakah selama ini sehat gitu ya? Pertanyaannya. Tergantung persepsinya. Ke depan kita mengharapkan agar
agar minimal balance ya, antara penerimaan dengan belanja itu balance, sehingga kita tidak perlu menutupinya melalui pembiayaan atau melalui hutang. Ya, meskipun sekarang sudah lebih baik, karena kebanyakan hutang kita itu terdiri dari apa namanya surat utang negara yang sebetulnya dibiayai juga oleh masyarakat Indonesia gitu ya. Ketimbang kita harus berutang ke negara lain atau ke institusi lain yang kita haruskan bayar bunganya setiap tahun gitu ya. Nah, kemudian stabilitas ekonomi yang mantap. Kita berharap agar kita punya fondasi perekonomian yang kuat. Kita punya basis, misalkan apa nih, sektor yang ingin kita majukan dalam beberapa tahun ke depan. Kita ingin punya industri kreatif yang semakin diminati ya oleh pasar global ya. Ini nanti relevan juga dengan tema yang kedua tentang entrepreneurship gitu ya. Jadi teman-teman keluar dari sini, kemudian teman-teman punya mimpi tidak hanya misalkan menjadi pegawai di perusahaan tertentu, tapi juga kalau bisa juga menciptakan pekerjaan dengan jadi pengusaha-pengusaha baru gitu ya. Entrepreneurship-nya kan sudah dibangun dari sekarang. Nah, mudah-mudahan ke depan teman-teman inilah gitu ya, di hadapan teman-teman inilah kemudian kita menaruh harapan besar. Terakhir, kesejahteraan meningkat ya. Kerangka APBN kita juga sudah disusun sedemikian rupa agar kita berpihak pada upaya untuk membangun manusia Indonesia ya, human capital tadi, karena kita menyadari bahwa itu aset terpenting negara ini. Yang akan menjalankan negara adalah manusia, bukan mesin, bukan sumber daya alam gitu ya, tapi manusia. Sehingga manusia Indonesia harus cerdas, manusia Indonesia harus pintar. Makanya pemerintah punya program ya, salah satunya beasiswa LPDP gitu ya. Ini bisa bantu teman-teman untuk sekolah dari mulai S2 sampai dengan S3 gitu ya, mudah-mudahan. Kemudian ada bidik misi, Kartu Indonesia Pintar dan lain-lain. Di bidang kesehatan kita program vaksinasi seluruhnya gratis, ditanggung oleh pemerintah dan dibiayai oleh pajak yang dibayarkan oleh warga negara Indonesia. Sehingga teman-teman yang hari ini sudah ngambil kuliah gitu ya, jurusannya akuntansi, kemudian spesialisasinya perpajakan misalkan, maka saya bisa katakan teman-teman sedang berada di jalur yang tepat ya, karena lebih dari 65% atau bahkan 70% penerimaan negara itu ditopang dari pendapatan atau penerimaan pajak ya. Artinya urat nadi pembangunan ada di pajak. Ketika kita tidak berhasil untuk menunaikan amanah konstitusi untuk bisa mengumpulkan penerimaan negara, maka negara ini bisa tumbang ya, karena mau nggak mau ketika misalkan pajak tidak terpenuhi, maka kita harus mengeluarkan instrumen pembiayaan atau hutang ya, sehingga makin lama hutang menumpuk gitu ya, bisa-bisa kita bangkrut. Jadi jangan sampai ya. Oke. Dan lain-lain. Kemudian yang selanjutnya, nah kenapa ini menjadi penting ya, urgensi reformasi perpajakan. Jadi yang pertama, kita ingin menumbuhkan basis pajak. Basis pajak itu apa sih gitu ya? Sumber penerimaan pajak kita ya, tax base. Kalau dalam istilah literatur, kalau teman-teman baca gitu ya. Jadi kita ingin mengekspansi basis pajak kita. Dengan cara apa? Salah satunya adalah dengan mengenerate consumption ya. Ketika konsumsi tumbuh, ada pajak apa di sana? PPN misalkan ya. Sehingga ketika konsumsi tumbuh, penerimaan PPN juga pasti akan meningkat. Kemudian pendapatan per kapita yang semakin tinggi. Semakin tinggi pendapatan warga negara Indonesia gitu ya, maka mereka juga akan bayar pajak yang namanya pajak penghasilan. Sehingga ketika ekonomi bertumbuh, maka penerimaan pajak juga harapannya bertumbuh. Makanya banyak sekali literatur yang kemudian menjelaskan korelasi gitu ya, antara pertumbuhan ekonomi dengan penerimaan dari sektor perpajakan. Kita juga ingin menciptakan APBN yang sehat dan berkelanjutan. Apa sih yang dimaksud sehat dan berkelanjutan? Tadi saya sempat singgung ya, bahwa kita mengharapkan ke depan pendapatan negara itu balance. Mungkin ada yang nanya, kenapa sih kita nggak disesuaikan saja gitu ya? Belanja kita sesuaikan aja lah. Karena kan APBN itu sebetulnya seperti anggaran rumah tangga juga. Kalau misalkan penghasilannya 1 juta, ya sudah belanjanya jangan lebih dari 1 juta. Kira-kira gitu ya. Kenapa sih kita maksain misalkan dari 1 juta, kemudian kita penerimaan 1 juta,
kita belanjanya 1.200.000 misalkan, 200-nya ngutang gitu ya. Nah, jadi adik-adik sekalian, ada yang perlu dipahami juga bahwa pada satu titik tertentu ketika kita tidak ingin kehilangan momentum gitu ya, momentum pertumbuhan kalau dalam istilah ekonomi, maka kita harus berani mengambil keputusan yang memang agak sulit ya. Jadi ini adalah sebuah lompatan. Jadi kita sedang dalam tanda kutip membeli masa depan ya. Kita kalaupun kita harus berutang, maka utang itu harus digunakan secara produktif ya. Misalkan dengan apa? Dengan membangun infrastruktur, kemudian untungnya kita tidak perlu berhutang ya untuk menyekolahkan putra-putra terbaik bangsa, karena kita sudah memiliki dana abadi pendidikan yang dikelola oleh LPDP. Sehingga kalaupun kita harus berhutang, ya hutang itu harus produktif, harus memiliki imbal balik yang jauh lebih tinggi, karena kita sedang melakukan lompatan. Makanya kita kadang menyebutnya istilah ini dengan istilah leverage ya. Jadi dengan adanya hutang, kemudian kita manfaatkan untuk mengenerate perekonomian, maka diharapkan itu bisa memberikan imbal hasil yang lebih tinggi, sehingga hutang itu akan terbayar dengan sendirinya. Kira-kira begitu. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Nah, ada dua hal penting yang menjadi fokus reformasi perpajakan, yaitu tax policy reform ya, yang sebelah kuadran yang sebelah kiri, reformasi kebijakan, dan tax administration reform. Jadi reformnya itu ada dua, di level kebijakan dan di level administrasi. Contoh paling mudah di reformasi kebijakan adalah bulan ini DPR baru saja melaksanakan rapat paripurna untuk mengundangkan undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan. Ya, harmonisasi peraturan perpajakan itu mengatur tentang beberapa di antaranya tarif gitu ya. Nah, ini adalah reformasi di bidang kebijakan. Kalau reformasi di bidang administrasi, salah satu contohnya adalah dengan apa yang sudah kita lakukan tahun 2008 ya, ketika Direktorat Jenderal Pajak bertransformasi dari yang tadinya berbasis pajak gitu ya, berbasis pajak. Jadi seksi-seksi gitu ya, apa nama-nama unit di kantor kita itu dulu nyebutnya seksi PPH gitu ya, seksi PPN gitu ya, menjadi berbasis fungsi. Dan ini bagian dari reformasi administrasi. Kemudian sekarang kita memiliki jargon yang namanya click, call, and counter. Jadi ketika teman-teman menghendaki pelayanan perpajakan, apalagi di masa new normal ini, maka kita harapkan semuanya bisa selesai dengan klik, ya, artinya melalui fasilitas internet, layanan melalui media sosial misalkan, dan lain-lain. Kalau tidak selesai, baru kemudian call. Kita punya kering pajak 1.500.200 yang siap untuk membantu warga negara Indonesia atau masyarakat wajib pajak untuk menjelaskan hal-hal yang menurut mereka belum dipahami. Kemudian baru counter atau datang ke kantor seandainya permasalahan mereka belum selesai. Dan seterusnya ya, termasuk terakhir kita memperbanyak jumlah KPP Madya misalkan ya. KPP Madya itu KPP yang bertanggung jawab untuk mengadministrasikan wajib-wajib pajak strategis atau wajib-wajib besar di lingkungannya. Di Malang ada juga KPP Madya ya. Jadi nanti adik-adik yang lulus kemudian misalkan ikut rekrutmen Kementerian Keuangan ditempatkan di Malang juga, ada banyak kantor di Malang ya, kira-kira gitu. Kemudian nah itu tadi ilustrasi kondisi perekonomian kita, kondisi kebijakan fiskal kita, kondisi tax reform kita. Sekarang yang tadi saya sempat singgung di awal, istilah new normal itu muncul karena adanya pandemi COVID ya, sehingga ketika kita berbicara tentang pandemi COVID, maka tidak mungkin akan terlepas dari beberapa hal yang mempengaruhi ya. Kita ingat tahun 2020 hampir satu setengah tahun yang lalu lebih gitu ya, kasus pertama muncul, waktu itu pertumbuhan ekonomi triwulan 1 mengalami pertumbuhan baru 2,97 ya, yang kemudian di akhir kita mengalami pertumbuhan minus. Kemudian pemerintah pun memberikan banyak sekali respon, salah satunya dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020. Kita melakukan penyesuaian batasan defisit APBN gitu ya. Karena ini sangat penting. Ketika defisit APBN misalkan tidak terpenuhi, maka resiko tertingginya adalah impeachment ya. Jadi makanya perlu dibuat atau disahkan melalui undang-undang.
Kemudian penggunaan sumber pendanaan alternatif APBN, kemudian kita juga mengeluarkan banyak sekali insentif dan fasilitas perpajakan. Kemudian terakhir kita juga melakukan sebuah program gitu ya, sebuah program yang sangat luar biasa namanya Program Pemulihan Ekonomi Nasional. Selanjutnya strateginya ada tiga, teman-teman sekalian. Pertama adalah peningkatan konsumsi dalam negeri, peningkatan aktivitas usaha, dan menjaga stabilitas ekonomi. Kenapa konsumsi dalam negeri menjadi prioritas utama? Jadi logika sederhananya begini, teman-teman. Ketika misalkan pengusaha ingin memproduksi sesuatu, tentu dia akan memperhatikan ada demand nggak, ada permintaan nggak. Kalau misalkan tidak ada permintaan, insentif untuk berproduksi menjadi lebih rendah, kira-kira gitu. Ketika ada permintaan, ya tentu saja mereka akan berproduksi lebih semangat lagi, karena mereka tahu bahwa produk yang akan mereka hasilkan akan diserap dengan sempurna oleh pasar. Nah, kira-kira gitu. Nah, teman-teman bayangkan ketika terjadi pandemi, semua orang berfokus untuk survive, ya, bertahan hidup, sehingga mereka tidak lagi misalkan melakukan apa namanya belanja-belanja yang sifatnya tidak perlu, ya, karena mereka tidak pernah tahu apakah mereka harus misalkan perlu biaya pengobatan gitu ya, meskipun kalau teman-teman terkena COVID juga seluruhnya biayanya ditanggung oleh pemerintah. Tapi kemudian bisa jadi ada yang mengalami nasib kurang baik, ya, di PHK oleh kantornya, kehilangan pekerjaan karena misalkan pemberi kerjanya juga tidak mampu bertahan dan lain sebagainya. Sehingga ketika pendapatan turun, konsumsi juga ikut turun. Kalau konsumsi turun, efek secara agregatnya, maka barang-barang yang telah diproduksi ini menjadi tidak terserap oleh pasar. Nah, akhirnya menjadi disinsentif, ya. Orang-orang juga jadi ngapain sehingga saya memproduksi sesuatu toh hanya menumpuk di gudang saja. Nah, sehingga salah satu fokus pemerintah adalah mengenerate konsumsi dengan lebih baik. Oke, kira-kira gitu. Kemudian yang selanjutnya, kita sudah menggelontorkan tahun lalu kira-kira ya alokasi di APBN itu hampir 700 triliun untuk program pemulihan ekonomi nasional. Sangat besar. Jumlah ini sangat besar kalau teman-teman belajar APBN gitu ya. Penerimaan negara kita itu total belanja itu sekitar 2.200 triliun ya. Artinya kalau kita menggelontorkan 700, sepertiganya untuk program pemulihan ekonomi nasional ya. Jadi luar biasa dahsyat efek dari pandemi ini terhadap perekonomian kita. Tahun 2021 bukannya malah dikurangi tapi malah ditambah ya. Hampir 750 triliun kita keluarkan untuk strategi pemulihan ekonomi nasional. Nah, ini nanti teman-teman bisa baca, saya tidak jelaskan satu persatu, ini hanya untuk memperlihatkan bahwa pemerintah memiliki keberpihakan terhadap sektor kesehatan, perlindungan sosial gitu ya. Termasuk juga dukungan terhadap UMKM dan korporasi ya. Ini lagi-lagi relate dengan tema kita kedua, entrepreneurship ya. Ketika teman-teman nanti menjadi pengusaha, kita juga hadir ya, kita juga hadir untuk bisa membantu ya. Banyak produk dari kebijakan kita, misalkan bantuan untuk pelaku usaha mikro gitu ya. Kemudian ada juga imbal jasa penjaminan dan lain-lain, termasuk subsidi bunga untuk kredit usaha rakyat ya. Ada juga insentif usaha ya. Insentif usaha itu beberapa jenis, mudah-mudahan teman-teman sekalian juga sudah familiar ya dengan jenis-jenis pajak yang saat ini dipungut oleh pemerintah pusat ya. Ada PPh 21 yang dikenakan atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan gitu ya. Ada PPh final UMKM yang tarifnya 0,5% gitu ya dari peredaran usaha dan lain-lain. Nanti mungkin kita akan bahas lebih lanjut pada sesi diskusi. Kemudian, nah ini update per 1 Oktober, kita hanya fokus ke dukungan UMKM dan korporasi, realisasinya 42% untuk dukungan UMKM, kemudian perlindungan sosial ada sekitar 62%. Ya. Nah, ini yang tadi saya sempat singgung di awal, ada undang-undang yang namanya harmonisasi peraturan perpajakan, ini fresh from the oven, gitu ya, karena baru berlaku nanti 1 Januari 2022, beberapa bahkan baru berlaku April 2022, di mana kita ingin juga memperlihatkan keberpihakan kita juga kepada sektor UMKM, ya. Nah,
Nah, ini secara agregat belanja perpajakan tahun 2020 ya, karena 2021 kan belum selesai sehingga belum ada datanya. Itu sekitar hampir 60 triliun ya. Belanja perpajakan itu apa sih? Jadi belanja pemerintah berupa insentif perpajakan, kira-kira gitu. Oke, ini estimasi tax expenditure kita tahun 2020. Paling besar di PPN ya, karena memang fokus kita di konsumsi tadi. PPN ini kan pajak atas konsumsi, sehingga 140 triliun yang digunakan untuk estimasi belanja perpajakan adalah insentif PPN yang diberikan kepada masyarakat wajib pajak. Ya, nah, namun demikian kalau lihat di sebelah kuadran kanan bawah, kita bisa melihat nih bahwa sektor rumah tangga tetap yang mendapatkan perhatian paling besar ya, 40%. Belanja perpajakan kita itu dinikmati oleh rumah tangga, ya sisanya oleh bisnis dan UMKM. Oke, nah, ini juga ilustrasi gambaran dukungan APBN terhadap UMKM, ya kita punya banyak sekali bantuan, bantuan produktif, bantuan PKL dan warung gitu ya, dan nilainya semakin semakin baik lah, meskipun di tahun 2021 pada saat itu dari total 157 kemudian kita pangkas menjadi 117 ya. Ini juga ada dasar pertimbangan yang solid kenapa kemudian kita mulai selektif ya. Tahun 2020 itu kan tahun yang sangat berat karena ini pertama kalinya kita kena hit pandemi Covid, kemudian 2021 kita sudah mulai bisa berpikir dengan baik. Maksudnya kalau 2020 ini kan masih urgent ya, semuanya harus kita bantu. 2021 kita harus mulai selektif. Oh, ternyata sektor ini juga mengalami pertumbuhan sehingga tidak perlu kita prioritaskan. Kita prioritaskan sektor lain yang memang lebih membutuhkan intervensi pemerintah. Nah, seperti itu. Oke. Nah, apa saja sih insentif yang diberikan pemerintah di masa pandemi? Ya, ini adalah kebijakan di era new normal, ya. Meskipun mudah-mudahan kondisi perekonomian menjadi lebih baik sehingga kita bisa kembali untuk fokus melaksanakan atau melakukan hal-hal yang lain gitu ya di luar penanganan terhadap pandemi, karena luar biasa, nggak cuma Indonesia tapi negara-negara lain juga mengalami shock gitu ya, situasi keterkejutan dengan adanya situasi ini, sehingga ya tidak cuma Indonesia yang kemudian mengalami perlambatan ekonomi, kemudian hutangnya bertambah gitu ya, tapi kita pernah sejarah baik itu di krisis 98, 2008, kemudian taper tantrum 2013, kita selamat dengan melaksanakan kebijakan ekonomi dan moneter yang tepat. Nah, ada setidaknya, ini hanya summary saja, kita punya insentif untuk WP yang terdampak COVID, kemudian insentif sehubungan dengan penanganan COVID itu sendiri, gitu ya, kemudian insentif PPNBM, pajak penjualan atas barang mewah, atas kendaraan bermotor, insentif atas sewa toko, ini untuk membantu para UMKM gitu ya, karena kita melakukan pembatasan aktivitas masyarakat sehingga aktivitas ekonomi juga ikut stagnan, kira-kira gitu. Oke, okay. Oh iya, mohon maaf sebelumnya Bu Suli, saya punya waktu sampai pukul berapa ya? Jadi sepertinya masih mute ya, Bu Sulis ya. Oke. Oke, mungkin sambil saya lanjutkan ya. Nanti mungkin boleh di chat gitu ya, biar nanti kita nggak over. Oke. Nah, ini adalah salah satu bentuk fasilitas yang diberikan oleh pemerintah terhadap barang dan jasa yang diperlukan dalam rangka penanganan COVID-19 ya. Kita punya PMK 83 tahun 2021 ini sebenarnya sudah merupakan Bu Sulis sudah sampai jam 9.55 ya Pak. Oke, siap Bu, makasih banyak Bu. Baik, insya Allah cukup waktunya, saya lanjutkan lagi ya teman-teman ya. Nah, yang pertama insentif yang akan coba saya jelaskan atau kebijakan perpajakan di era new normal ini adalah fasilitas pajak atas barang dan jasa yang diperlukan dalam penanganan pandemi ya. Jadi ini sudah kita terapkan dari tahun 2020 dan kita perpanjang sampai akhir tahun ini ya, dengan harapan mudah-mudahan kita bisa pulih lebih awal, pulih lebih cepat, kemudian kita bisa melompat lebih tinggi, kira-kira gitu ya harapannya.
Kemudian yang selanjutnya apa aja sih isinya gitu ya, kira-kira gitu ya. Nah, mohon maaf. Oke, PMK 82 ini isinya macam-macam, nanti teman-teman bisa baca sendiri gitu ya. Ada PPh pasal 21 yang ditanggung pemerintah untuk karyawan yang berpenghasilan tetap atau bruto secara teratur gitu ya. Kalau disetahunkan kira-kira 200 juta. Kemudian ada PPh final UMKM yang ditanggung pemerintah yang 0,5% tadi ya. Kemudian ada juga pembebasan PPh pasal 22 impor untuk KLU itu kelompok lapangan usaha tertentu yang memang berhubungan dengan penanganan COVID-19. Kemudian ada pengurangan angsuran PPh pasal 25 ya. PPh pasal 25 itu angsuran yang dibayarkan tiap bulan oleh wajib pajak yang nanti bisa menjadi kredit di akhir tahun. Ketika menghitung pajak yang harus dibayarkan di akhir tahun, maka akan dihitung jumlah berapa sih pajak yang terutang dalam satu tahun, kemudian dikurangi dengan salah satunya angsuran pajak ini ya. Nah, yang tadinya 100% diberikan diskon 50%. Jadi kalau misalkan angsurannya satu masa pajak atau satu bulan itu 1 juta, maka pengusaha cukup bayar angsurannya 500.000 saja. Ya, kira-kira gitu. Ini untuk membantu cash flow perusahaan sehingga mereka bisa lebih fokus atau bisa mengalihkan penggunaan dananya untuk hal-hal yang lain. Ya, yang sifatnya lebih produktif misalkan. Oke, 83 tadi kita sudah singgung sedikit ya. Ini adalah tentang fasilitas khusus yang diberikan dalam rangka penanganan COVID, ya. Misalkan untuk tambahan pengurangan penghasilan neto bagi wajib pajak yang memproduksi alat kesehatan, ya. Jadi kita berikan insentif agar COVID ini segera berlalu, ya. Tingkat vaksinasi ini meningkat, kemudian impor vaksin juga bisa smooth, ya, bisa lancar. Nah, termasuk pengenaan tarif 0% untuk tambahan penghasilan yang diterima oleh nakes misalkan ya, tenaga kesehatan. Kemudian 0% juga untuk kompensasi atas penggunaan harta. Oke, kemudian ada PMK 20. Ini yang cukup menarik juga ya. Karena pemerintah membebaskan pajak penjualan atas barang mewah atas kendaraan motor tertentu. Ini juga masih diperpanjang, ya. Tujuannya tentu saja untuk meningkatkan kapasitas produksi sektor otomotif, karena kita tahu bahwa sektor ini menyerap banyak sekali para pekerja, gitu ya, angkatan kerja yang berasal dari masyarakat menengah ke bawah juga, sehingga sektor ini turut berpengaruh dalam meningkatkan perekonomian. Ketika konsumsi masyarakat meningkat, maka diharapkan produksinya juga meningkat, sehingga mengurangi resiko PHK dan lain-lain, ya. Nah, yang kedua juga sebagai instrumen pengungkit konsumsi. Selama ini ketika terjadi pandemi, memang masyarakat berpenghasilan rendah, gitu ya. Ini masyarakat yang paling terdampak karena mereka bisa jadi tidak memiliki tabungan, kemudian bisa jadi ya uangnya langsung habis, gitu ya, untuk keperluan sehari-hari, gitu ya, keperluan primer yang lain, gitu ya. Sehingga mereka tidak memiliki cadangan ketika terjadi economic shock seperti pandemi COVID-19 ini. Nah, tapi kemudian ada sebagian golongan, ya, golongan ekonomi menengah, gitu ya, yang lebih memilih untuk menahan konsumsi dia atas beberapa konsumsinya, ya. Jadi mereka memilih menabung, uangnya tidak dipakai. Ketika uangnya itu tidak dipakai dan tetap mengendap gitu ya di tabungan mereka, maka ekonomi kan tidak bergerak. Nah, sehingga pemerintah ingin menstimulasi agar mereka, ayo kita harus belanja lagi ya, terutama golongan ekonomi menengah ke atas gitu ya, untuk mulai berbelanja kembali karena itu akan membantu perekonomian ya. Ini juga akan mengalirkan dana ke para pekerja dari sektor tersebut. Kira-kira begitu logika berpikirnya. Kemudian terakhir, memperkuat pemulihan ekonomi nasional. Nah, apa saja yang diatur? Jadi, teman-teman sekalian,
untuk penyerahan kendaraan bermotor gitu ya, dengan kapasitas silinder kurang dari 1500 cc, kemudian juga kendaraan bermotor jenis pengangkutan 10 orang gitu ya, kurang dari 10 orang, kapasitasnya juga kurang dari 1500 cc, ini kemudian dapat atau eligible untuk mendapatkan insentif dengan catatan ya, dengan catatan jumlah pembelian lokalnya itu lebih tinggi 70% ya, mengacu ke keputusan Kementerian Perindustrian. Oke. Ya, besarnya PPN yang ditanggung ini nanti adik-adik teman-teman sekalian bisa baca sendiri ya. Tapi pada intinya seperti itu. Jadi intervensi pemerintah adalah untuk mengungkit konsumsi, maka kemudian diberikan insentif. Sehingga misalkan ketika dia harus bayar beli mobil misalkan harganya 100 juta sudah termasuk pajak dan lain-lain. Harapannya dengan ada insentif ini harganya lebih murah, 80 juta misalkan atau 90 juta, orang-orang jadi lebih tertarik untuk membelanjakan tabungannya. Sehingga ekonomi bergerak, ketika dia belanja ke perusahaan otomotif kemudian menggaji karyawannya, karyawannya jadi bisa melakukan konsumsi lagi, begitu seterusnya ya. Terjadi multiplier effect yang diharapkan bisa menggerakkan ekonomi kita. Kemudian ada insentif PPN sewa ruangan. Ini juga intervensi pemerintah di bidang salah satunya untuk membantu UMKM ya. Kita tahu banyak sekali kios-kios yang tutup, kemudian mal-mal yang tutup karena baru sekarang aja kita kemudian mulai membuka pusat perbelanjaan, kemudian toko-toko juga sudah mulai aktif gitu ya. Kalau teman-teman sekarang keluar kemudian ke kota gitu ya. Udah seperti normal lagi gitu ya, macet sudah di mana-mana gitu ya, karena sebelumnya selama beberapa kurun beberapa bulan itu kita banyak berdiam diri di rumah gitu ya, belajar dari rumah, mungkin adik-adik juga study from home gitu ya, ibu bapak ibu dosen juga ngajarnya dari rumah dan lain sebagainya. Nah, salah satu insentif yang diberikan pemerintah ya, jadi PPN-nya ditanggung pemerintah atas penyerahan jasa sewa ruangan atau sewa bangunan kepada pedagang eceran ya. Jadi maksud pedagang eceran itu pengusaha yang sebagian atau seluruh usahanya melakukan penyerahan langsung ke konsumen akhir ya. Jadi tidak termasuk distributor dan lain-lain. Ini berlaku sampai dengan Agustus Oktober 2021. Kemudian insentif PPN untuk penyerahan rumah tapak atau unit hunian rumah susun. Ini juga salah satu sektor yang mengalami perlambatan yang sangat luar biasa selama pandemi, dan kemudian coba kita gerakkan kembali gitu ya. Ini kemudian diperpanjang juga berlaku sampai dengan Desember 2021 untuk pembelian hunian rumah tapak atau hunian rumah susun yang dibeli gitu ya pada saat periode insentif ini. Ini ada arestasinya atau ada perbedaannya, diberikan 100% untuk unit hunian paling tinggi 2 miliar, kemudian 50% di atas 2 miliar sampai dengan 5 miliar. Oke. Nah, ini sedikit review. Jadi kalau kita tadi sudah berbicara tentang insentif perpajakan selama new normal gitu ya. Jadi banyak sekali ternyata pemerintah memberikan belanja perpajakan ya, tidak hanya untuk membantu masyarakat menengah ke bawah ya, karena kita tadi kalau di awal kan kita sudah melihat belanja program pemulihan ekonomi nasional itu kan ada program keluarga harapan gitu ya, kemudian insentif pendidikan, fasilitas kesehatan yang gratis, vaksinasi dan lain-lain, itu bagian dari kebijakan pemerintah untuk bisa membantu atau bangkit dan pulih dari kondisi perlambatan ekonomi hari ini. Nah, tentu saja kita tidak boleh berpikir hanya sampai dengan titik pulih, tapi kita harus bisa lepas landas dari kondisi ini, ya. Setelah terjadinya krisis selama pandemi, kita harus bisa bangkit, kemudian memiliki stabilitas fiskal yang baik, sehingga kita siap untuk menyongsong Indonesia 2045. Nah, di bulan ini juga, ya, tadi saya sempat singgung pemerintah bersama anggota dewan membahas undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan. Ini sangat baru. Sedikit informasi mungkin
apa sih sebetulnya yang diatur dalam undang-undang ini gitu ya. Jadi salah satu muatannya adalah ya karena kan sesuai namanya harmonisasi peraturan perpajakan, maka dia mengatur seluruh aspek perpajakan ya. Ada PPh yang diatur di sana, PPN, kemudian KUP, kemudian ada namanya program pengungkapan sukarela. Kita memperkenalkan jenis pajak baru namanya pajak karbon. Kemudian ada juga beberapa perubahan undang-undang cukai ya. Oke. Nah, tujuannya apa? Kita ingin meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kita ingin mengoptimalkan penerimaan negara. Kita ingin melakukan kebijakan perpajakan yang konsolidatif. Artinya, karena belanja kita sudah cukup banyak 2 tahun terakhir ini, kita coba memikirkan apa yang harus kita lakukan dalam beberapa tahun ke depan. Ya, sehingga ekonomi pulih, kondisi APBN juga bisa sehat kembali. Ya, karena mau tidak mau, suka tidak suka, ketika pandemi terjadi, maka kita melakukan ekspansi belanja negara, ya, ekspansi belanja pemerintah. Mungkin teman-teman adik-adik sering mendengar istilah counter cyclical policy, ya. Sering sekali Bu Menteri ini mengatakan ini, kenapa? Karena ketika terjadi perlambatan ekonomi, maka yang harus kita lakukan adalah meningkatkan government spending atau belanja pemerintah, memotong pajak ya melalui insentif-insentif tadi dan lain sebagainya. Sehingga apa? Sehingga ini bisa memberikan insentif bagi ekonomi untuk bisa tumbuh dan bergerak. Kira-kira begitu. Nah, ini salah satu contoh keterkaitannya antara undang-undang HPP ini dengan keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat kecil, kemudian terhadap UMKM gitu ya. Jadi mulai tahun pajak yang akan datang, kalau teman-teman sudah belajar di kelas gitu ya, kita punya lapisan tarif undang-undang PPh gitu ya di pasal 17 seperti yang ada di sebelah kiri. Nanti dengan adanya undang-undang HPP ada sedikit pergeseran ya. Jadi rentang penghasilannya di level 1 dan 2 ini berubah. Level 3 agak sedikit berubah. Level 3-nya sama, level 4-nya ini ada limitasi ya. Kalau dulu lebih di atas 500 juta itu dikenakan tarif 30%, kalau besok di atas 500 juta sampai dengan 5 miliar 30%. Nah, di atas 5 miliar kita naikkan tarifnya 5% ya. Jadi ini salah satu bentuk perbaikan sistem progresif pengenaan PPh kita sehingga lebih berkeadilan. Jadi orang-orang yang memiliki penghasilan lebih dari 5 miliar membayar 5% lebih tinggi dibandingkan tarif yang mereka bayarkan sekarang ya. Oke. PTKP tidak ada perubahan. Kemudian natura ya atau fringe benefit. Selama ini dalam rezim PPh kita, natura ini tidak boleh dibebankan dan bukan merupakan penghasilan bagi yang menerimanya. Nah, dengan undang-undang HPP ini natura ini bisa dibiayakan oleh pemberi kerja dan merupakan penghasilan bagi pegawai. Ya, kira-kira ini salah satu terobosan juga ya. Nah, tapi tetap ada beberapa jenis natura yang kita bebaskan atau kita kecualikan ya. Dan ini juga sekarang masih berlaku juga. Misalkan natura di daerah tertentu, kemudian natura yang bersumber dari APBN dan APBD dan lain-lain. Kemudian ini kaitannya dengan UMKM adik-adik sekalian ya. Jadi bagi pengusaha gitu ya yang memiliki penghasilan sampai dengan 500 juta ya, sampai dengan 500 juta ini sesuatu yang baru, maka dia tidak akan dikenakan PPh final yang besarnya 0,5% ya. Nah, tabel di bawahnya ini ilustrasi ya. Januari sampai dengan Mei dia baru memiliki akumulasi peredaran usaha 500 juta. Maka selama Januari sampai Mei, besarnya pajak yang harus dia bayarkan 0 rupiah ya. Karena ini juga sesuatu yang baru ya. Kalau sekarang sebelumnya mereka harus bayar 0,5% dari 100 juta. Misalkan kalau per bulannya omsetnya 100 juta, maka 0,5%-nya 500 ribu. 500 ribu selama 5 bulan 2,5 juta. Lumayan ya. Jadi tidak perlu bayar ini. Nanti gimana kalau misalkan penghasilannya dalam satu tahun nggak nyampe 500 juta? Ya berarti tidak ada PPh final yang dia setorkan ke kas negara. Jadi ini bentuk keberpihakan negara juga kepada UMKM agar semakin banyak orang yang memiliki mimpi untuk memiliki usaha sendiri, kira-kira gitu.
Kemudian tarif PPh badan semula di Undang-Undang Cipta Kerja gitu ya, di Undang-Undang Cipta Kerja sempat akan diturunkan tahun depan ya, dari 22% tahun ini menjadi 20% tahun depan. Nah, ternyata setelah kita telaah kembali, rasa-rasanya lebih baik kita pertahankan angka 22%. Ya, dengan berbagai pertimbangan. Pertama, negara juga sedang membutuhkan sumber pendanaan baru, ya. Dengan diskon 2% tambahan, tentu ini akan mengurangi jumlah penerimaan negara. Nah, yang kedua, kita melihat best practice untuk negara-negara yang lain, misalkan negara OECD misalkan ya, negara-negara maju. Mereka rata-rata di atas 22%. Bahkan negara-negara di Amerika Utara gitu ya, di atas 27%. Rata-rata G20 negara-negara maju 24%. ASEAN bahkan tetangga kita 22%. Sehingga ketika misalkan kita menetapkan tarif yang lebih rendah, satu akan mengurangi penghasilan, dua juga mungkin bisa sedikit merusak tatanan di sekitar ASEAN misalkan ya, karena kemudian kita menjadi kurang, mungkin satu pihak kita menjadi kompetitif, tapi di lain pihak mungkin ini juga akan menjadi presiden buruk buat negara gitu ya, karena menetapkan tarif yang lebih rendah seolah-olah kita sedang berusaha menjadi negara suaka pajak gitu ya, meskipun tidak dimaksudkan begitu. Harapan awalnya memang penurunan ini diharapkan bisa menarik banyak investasi, tapi kemudian dengan pertimbangan yang matang, kita memutuskan untuk tarifnya tetap 22%, sehingga tidak semakin tergerus penerimaan kita. Kemudian yang berikutnya, okay, sepertinya sudah cukup ya. Jadi itu adalah slide terakhir saya, 946. Saya rasa cukup. Kita akan sambung dalam sesi diskusi. Saya juga sudah sampaikan ke panitia ya. Kalau makin lebih cepat saya selesai lebih baik, karena nanti kita punya waktu banyak untuk berdiskusi dengan teman-teman sekalian. Mungkin itu Bu Sulis, terima kasih banyak. Saya serahkan kembali ke moderator. Baik, terima kasih Pak Bagus, materinya yang luar biasa. Materinya banyak sekali dan sangat banyak yang bisa kita diskusikan. Mampat menyampaikannya Pak Bagus sambil berlari nih tadi, karena materinya memang sangat banyak, luar biasa. Baik, untuk kesempatan pertama, saya persilahkan ketiga penanya untuk bisa menyampaikan pertanyaannya. Bisa raise hand, atau kalau misalnya nanti ada yang menyampaikan lewat lisan, bisa yang lainnya mungkin bisa menyampaikan lewat chat room ya. Silahkan. Sudah adakah yang bersiap-siap? Panitia, ini bisa langsung langsung speak up ya? Teman-teman peserta bisa langsung bicara atau harus raise hand dulu baru di unmute sama panitia ya? Ya, sudah ada Mas Rizky Rizaldi ya. Oke, Mas Rizky, silakan. Panitia, minta tolong di unmute. Ya, sudah. Oke. Silakan, sudah. Rizky. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Rifki, masih di mute ya, oke. Terima kasih atas kesempatannya. Ya. Di sini ada yang pertanyaan yang saya ingin tanyakan, itu mengenai kebijakan pajak. Nah, di Indonesia ini kan diketahui bahwa kebijakan pajak terbaru itu rentang penghasilan untuk tarif pajak progresif orang pribadi itu kan berubah.
sedangkan pajak badan juga berkurang, yang awalnya dari kemarin 25% secara berangsur-angsur. Rifki, di-mute lagi. Suaranya nggak terdengar lagi, Rifki. Mungkin sambil menyambung, kalau misalnya sore putus-putus, sambil mungkin bisa ditulis di room chat ya, Mas Rifki ya. Sudah bisa gabung kah? Begini suka dukanya kalau kita webinar online ya Pak Bagus ya. Iya betul Bu. Jadi kadang-kadang sudah lagi ini ternyata jaringannya terus kemudian bermasalah gitu. Oke, sambil kita tunggu yang Mas Rifki, mungkin yang lain silahkan. Ada yang mau? Maaf, sudah bisa. Oh sudah bisa, oke. Silahkan dilanjut, ya. Okay. Ya. Yang saya tanyakan itu kan kebijakan pajak beberapa tahun ini berubah. Misalnya itu tarif pajak orang pribadi itu kan tentang pendapatannya berbeda. Tarifnya juga berbeda dan saat ini itu tarif tertinggi itu kan 35%. Kemudian tarif badan itu kan berangsur-angsur berubah yang awalnya dari 25% menjadi 22%. Nah, yang saya tanyakan itu kan berarti dengan demikian penerimaan pajak oleh negara itu kan akan semakin menurun, Bu ya. Nah, itu apa sih langkah yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengimbangi adanya penurunan pajak itu? Untuk apa ya? Untuk sedangkan utang di Indonesia itu sudah banyak untuk membiayai pembangunan nasional. Seperti itu, Bu. Apakah okay. Bisa dipahami, Bu? Ya, sudah. Sudah terdengar jelas Mas Rifki, luar biasa nih pertanyaannya Pak Bagus. Ya. Terkait kebijakan perpajakan, kalau tadi Pak Bagus membahas bahwa kita memang ada insentif-insentif pajak untuk kemudian kita apa memperbaiki perekonomian dalam rangka ini tadi COVID itu ya, masa pandemi gitu. Nah, ini di sisi lain justru Mas Rifki mengkritisi bahwa kebijakan perpajakan ini apa nanti nggak akan menyulitkan pemerintah sendiri bahwa nanti pendapatannya justru akan semakin berkurang kok diturunkan baik yang pribadi maupun yang badan dari 25 jadi 22,5. Nah terus kemudian bagaimana pemerintah mensikapi untuk biar tadi memang disampaikan sama Pak Bagus bahwa ini nggak turun sekarang. Targetnya juga tambah naik karena kebutuhan kita juga tambah banyak. Nah, salah satunya tadi yang dikritisi sama Mas Rifki adalah kan utangnya semakin banyak, Pak. Kalau penghasilannya semakin sedikit, gimana dong? Oke, Pak Bagus. Saya langsung ke Pak Bagus saja. Monggo, Pak Bagus. Boleh. Siap, Bu. Sambil nanti nunggu pertanyaan yang lain ya. Saya coba bantu jawab. Nanti teman-teman kalau ada pertanyaan lain, boleh di chat, boleh raise hand aja gitu ya. Jadi ini Mas Rifki, terima kasih. Pertanyaannya bagus banget gitu ya. Logikanya masuk akal. Pemerintah sekarang kasih dalam tanda kutip diskon gitu ya, jor-joran gitu ya. Padahal lama-lama utang kita kan otomatis juga akan meningkat. Kemudian apa nih langkah pemerintah gitu ya? Nah, jadi begini Mas Rifki ya. Jadi mungkin sedikit saya jelaskan. Kalau dalam konteks perlambatan ekonomi, memang pajak itu dalam tanda kutip boleh galak-galak gitu ya, nggak boleh agresif. Jadi memang pendekatan yang kita lakukan, justru pajak harus hadir untuk menyelamatkan. Jadi pajak harus hadir sebagai instrumen penyelamat. Salah satunya melalui insentif perpajakan tadi. Kenapa? Karena ini ilustrasinya banyak begini, banyak dibilang kalau kita pengen ngambil telur angsa jangan dipotong angsanya, kira-kira gitu. Nah, kalau kita pengen dapat pajaknya gitu ya. Telur itu metafora dari pajak gitu ya. Jangan sampai usahanya menjadi mati, kira-kira gitu. Nah, kalau misalkan kondisi perlambatan sedangkan kita paham semua orang sedang suffer gitu ya, sedang menderita, baik itu pengusaha maupun juga para pekerjanya karena mereka terancam di PHK dan lain-lain. Sehingga kalau kita misalkan do business as usual gitu ya, kita ambil pajak karena memang kita sedang butuh, kemudian pajaknya seperti biasa tidak ada insentif dan lain-lain, tentu masyarakat akan semakin menderita. Nah, inilah yang kemudian kalau kita kembali ke teori pajak gitu ya.
Fungsi pajak ada dua, fungsi untuk budgeter, untuk fungsi penerimaan, tapi juga ada fungsi reguleran untuk mengatur. Nah, salah satunya adalah dengan memberikan insentif ini. Memang untuk tahun ini kita akan sangat menderita karena kita harus meningkatkan belanja negara, baik itu belanja yang sifatnya untuk perlindungan sosial seperti program PEN tadi, tapi juga belanja pajak. Nah, apakah ini sesuatu yang bagus atau tidak? Secara best practice memang itu yang dilakukan oleh semua negara, ya. Tidak ada negara yang institusi pajaknya menjadi semakin agresif ketika pandemi. Justru sama persis semua yang dilakukan semua negara sama dengan kita. Nah, lalu apa yang dilakukan oleh pemerintah kan gitu ya pertanyaannya ya. Jadi satu yang kita lakukan pertama adalah dengan melakukan kita sekarang kalau di Direktorat Jenderal Pajak, Bu Sulis, Mas Rifki dan teman-teman yang lain, kita sekarang sedang mendapatkan banjir data ya. Kita dapat banyak sekali data dari pihak ketiga, kemudian termasuk juga dari pertukaran data dengan otoritas pajak negara lain gitu ya, melalui automatic exchange of information gitu ya. Nah, kita juga memiliki data dari lembaga keuangan. Banyak sekali data yang kita peroleh itu yang kita gunakan untuk melakukan pengawasan terhadap wajib pajak. Jadi kita tidak kehabisan data hari ini untuk mengkonfirmasi kepatuhan yang dilakukan oleh wajib pajak. Jadi tetap kita bantu mereka yang menderita, tapi kita juga melakukan pengawasan yang lebih baik, lebih ketat ya. Kita banyak data yang kita konfirmasi kepada wajib pajak, misalkan Anda ternyata punya tabungan yang belum dilaporkan nih di SPT gitu ya. Nah, mohon diperbaiki. Nah, ini dari satu sisi, artinya dari sisi pengawasan wajib pajak kita semakin baik gitu ya, karena kita punya dukungan data yang lebih baik. Dari sisi yang kedua, dari sisi kebijakan ya, di undang-undang HPP ini salah satunya karena tadi yang disinggung adalah tentang semuanya tentang undang-undang HPP ya. Rentang lato lapisan tarif itu kan adanya di undang-undang HPP. Jadi kita ingin sebenarnya ini salah satu strategi pemerintah juga dengan menaikkan tarif 5% lebih tinggi, mungkin akan saya perlihatkan kembali slide-nya. Nah, dengan menaikkan satu lapisan tarif lagi, maka kita akan mendapatkan setidaknya 5% lebih tinggi gitu ya dari yang kita peroleh tahun 2001. Kira-kira begitu. Kemudian kenapa 22%? Harusnya kan 20%. Harusnya 20% tahun depan. Tapi kemudian pemerintah memutuskan tetap 22%. Artinya penerimaan kita justru terjaga, tidak turun. Oke, yang ketiga, kalau misalkan dilakukan insentif perpajakan tadi gitu ya. Misalkan insentif, saya kasih contoh, misalkan insentif kendaraan bermotor. Dengan insentif kendaraan bermotor, orang banyak melakukan konsumsi dengan melakukan pembelian kendaraan bermotor. Nah, ketika melakukan pembelian kendaraan bermotor, satu menggerakkan ekonomi karena konsumsi naik, yang kedua juga membantu perusahaan atau industri otomotif tadi untuk survive di tengah pandemi ya. Jadi mereka tetap bisa beroperasi, mereka tetap bisa menggaji karyawannya dan lain-lain. Nah, kemudian yang terakhir, ketika dilakukan penurunan tarif PPH misalkan ya, kita anggap PPH. Ketika orang tadi salah satunya adalah PPH 21 yang ditanggung pemerintah untuk yang penghasilan brutonya 200 sampai dengan 200 juta dalam waktu 1 tahun. Nah, misalkan dia harus membayar jumlah pajak lebih tinggi gitu ya, 2,5 juta. Kalau tidak mendapatkan insentif, maka uang insentif itu kan bisa dia pakai untuk konsumsi juga. Ketika dia konsumsi, konsumsinya bisa jadi kena PPN. Jadi itu salah satu strategi pemerintah juga. Ketika misalkan PPH-nya kita relaksasi, maka sebetulnya ketika mereka melakukan konsumsi kena PPN. Ketika mereka misalkan tabung itu ke bank, ada juga PPH finalnya. Nah, kira-kira gitu, Mas Rifki ya, logika kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Jadi memang kita nggak boleh agresif lah di hari-hari ini. Kita harus banyak memberikan dukungan dengan harapan ekonomi tumbuh, ya, angsanya tadi tidak meninggal, gitu ya, tidak kepotong sehingga dia masih bisa bertelur untuk masa-masa yang akan datang. Kira-kira gitu, Bu Sulis. Ya, oke. Mudah-mudahan ini sudah melegakan, sudah mereda
kegundahannya Mas Rizky ya, bahwa relaksasi ini ya upaya pemerintah untuk membuat ini menjadi semakin baik. Artinya dengan relaksasi ini pun tadi pendapatannya tidak berkurang gitu ya, artinya sudah diperhitungkan. Jadi kekhawatirannya Mas Rifki ini sebagai bentuk apresiasi sebenarnya Pak Bagus dari Mas Rifki ya, bahwa dia ikut memikirkan nanti bangsaku gimana nih gitu ya Mas Rifki ya. Betul banget Bu, jadi luar biasa Mas Rifki ini. Oke, terima kasih Rifki. Ada yang mau disampaikan lagi Mas Rifki? Ya Bu, alhamdulillah sudah terjawab dengan sangat jelas. Oke. Terima kasih banyak. Oke. Baik, sudah lega Mas Rifkinya. Nah, ini ada pertanyaan di room chat. Sebenarnya tadi udah sedikit disinggung sama Pak Bagus ya. Dari Putri Ayu dari UIN Malang. Pada bulan Maret terdapat isu bahwa pemerintah menerapkan kebijakan bahwa pajak pembelian mobil 0% dengan alasan untuk meningkatkan penjualan industri otomotif. Mengingat pengaruh pajak mobil adalah cukup besar, apakah menurut Bapak kebijakan tersebut cukup efektif? Ini sebenarnya tadi sudah disinggung sedikit oleh Pak Bagus, tapi mungkin Putri akan lebih mantap lagi kalau dijelaskan lebih agak detail sama Pak Bagus. Silahkan Pak Bagus. Baik, terima kasih Mbak Putri Ayu atas pertanyaannya ya. Jadi mungkin sedikit klarifikasi bahwa yang dibebaskan hanya pajak penjualan atas barang mewah ya. Jadi kalau kita beli mobil itu memang ada unsur PPN, ada unsur PPNBM. Nah, yang kita bebaskan sebetulnya hanya PPNBM-nya saja. Jadi tujuannya tadi, kenapa sih kita bebaskan gitu ya? Kenapa misalkan ini banyak juga nih pertanyaan dari masyarakat nih, kenapa sih justru mobil itu kan tersier gitu ya, bukan kebutuhan primer atau sekunder gitu ya. Nah, justru sebetulnya jadi kebijakan pemerintah itu punya banyak dimensi ya. Kalau untuk khusus misalkan sewa pajak atas kendaraan ini, pembebasan PPNBM yang ditanggung pemerintah untuk pembelian kendaraan, kemudian nanti ada lagi pembelian rumah tapak atau rumah susun gitu ya. Memang yang disasar bukan masyarakat berpenghasilan rendah, tapi justru masyarakat yang penghasilannya menengah ke atas. Karena masyarakat berpenghasilan rendah kan sudah kita bebaskan atau sudah kita berikan insentif berupa misalkan PPH UMKM-nya ditanggung pemerintah, kemudian PPH 21-nya juga, kemudian kita juga berikan perlindungan sosial dan lain-lain gitu ya, ada bantuan langsung tunai dan lain-lain. Nah, jadi seimbang. Nah, apa dong nih yang bisa kita berikan untuk masyarakat berpenghasilan menengah ke atas? Atau sebetulnya bukan diberikan kepada mereka, tapi apa yang kita bisa lakukan untuk bisa mengenerate atau mengungkit agar mereka ini mau belanja gitu ya, kira-kira gitu. Karena uangnya kalau di tabungan kan ya nggak kemana-mana gitu, tapi kalau misalkan dia gunakan belanja, maka ini akan turut menggerakkan ekonomi. Jadi dimensinya agak berbeda. Nah, tujuan utamanya itu, sehingga nanti, dan cukup berhasil ternyata penjual. Kalau misalkan teman-teman lihat di berita gitu ya, penjualan industri otomotif itu meningkat dalam beberapa bulan terakhir sejak adanya insentif ini. Nah, apakah nanti pengaruhnya efektif? Nanti harus kita ukur dulu nih di akhir tahun misalkan, karena harus kita teliti seberapa besar gitu ya. Kalau di ilmu ekonomi memang sangat memungkinkan kita menghitung dampak dari intervensi pemerintah itu bisa kita lakukan. Apakah setelah ada insentif ini ekonomi kita bertumbuh gitu ya? Di kuartal kedua kemarin atau semester awal pertumbuhan ekonomi kita sangat positif ya, 7%. Sehingga mungkin ini juga bisa menjadi early indication gitu ya, bahwa ternyata ekonomi kita sudah mulai bertumbuh nih, sudah mulai bergerak. Salah satunya mungkin dari sektor otomotif. Tapi seberapa besar pengaruhnya, tentu kita harus melakukan telaah lebih lanjut nih, menggunakan data-data misalkan setelah tahun pajak 2021 berakhir, karena insentif ini kan masih berlaku sampai akhir tahun. Nah, kira-kira itu Mbak Putri Ayu, mudah-mudahan bisa menjawab ya. Oke. Terima kasih Pak Bagus, sudah terjawab dengan jelas ya Putri. Itu yang dijawab Pak Bagus tadi, bahwa untuk PPNBM saja, ini juga salah satu relaksasi untuk yang menengah ke atas gimana. Jadi biar pemerintah ini juga tidak aplikasi gitu ya Pak Bagus ya. Tidak hanya yang di sektor yang middle low saja, tapi yang di menengah ke atas juga dipertimbangkan. Gitu. Oke, yang berikutnya luar biasa nih, semangat-semangat bertanya nih. Dari Elsa Putri, sebelumnya mohon maaf nih tidak bisa on mic karena kendala sinyal. Oke, nggak apa-apa.
izin bertanya bagaimana untuk tarif PPh orang pribadi, salah satunya penghasilan gabungan suami istri. Lalu, misal untuk dalam satu keluarga itu juga ada anak yang sudah bekerja, untuk tarif pajaknya bagaimana? Maksudnya apakah digabung atau sendiri-sendiri? Mungkin okay. Nanti bisa nyambung sama yang NPWP sekaligus NIK jadi NPWP jadinya ya Pak ya? Oh iya, silakan, boleh Pak Bagus. Baik, Mbak Elsa, terima kasih gitu ya. Jadi memang Bu Sulis di era hari ini kita mungkin istilahnya bukan bekerja ya, tapi banyak sekali juga anak-anak muda kita gitu ya, mahasiswa atau bahkan masih siswa SMP, SMA yang sudah berpenghasilan ya. Jadi ini menurut saya menjadi fenomena yang positif ya. Nah, karena di sini sebenarnya pertanyaan kan bekerja, cuman mungkin kalau misalkan bisa diperjelas Mbak Elsa, apakah betul-betul yang dimaksud itu bekerja gitu ya, bekerja itu berarti kan penghasilan nanti sehubungan dengan penghasilan gitu ya. Sehubungan dengan pekerjaan, misalkan ngajar les privat atau apa gitu ya. Atau yang dimaksud sudah memperoleh penghasilan. Kemudian nanti harus diperdalam lagi apakah si anak yang bekerja ini masih kuliah atau tidak, atau masih dalam tanggungan keluarganya atau tidak, karena perlakuannya akan bisa berbeda. Misalkan begini, saya kasih contoh, misalkan siapa ya, Rafathar misalkan, contohnya anaknya Raffi sama Nagita lah misalkan. Ini masih kecil, tapi dia sudah bisa menghasilkan penghasilan dari endorse dan lain-lain. Nah, pertanyaan apakah Rafathar wajib NPWP misalkan gitu, ini ekstrim nih agak ekstrim ilustrasi saya. Nah, itu salah satu contohnya. Nah, jawabannya kalau dalam kasus Rafathar, dia tidak perlu untuk membuat NPWP karena anak yang masih di bawah 18 tahun, kemudian dia juga belum bekerja, belum menikah gitu ya, maka masih menjadi tanggungan orang tuanya sehingga penghasilannya dilaporkan bersama dengan orang tuanya, kira-kira gitu. Nah, ada lagi case yang berikutnya, misalkan Mbak Elsa nih masih mahasiswi gitu ya, tapi ternyata sudah menikah gitu ya. Ini salah satu contoh aja gitu ya. Nah, gimana perlakuan NPWP-nya kalau misalkan dia sudah bekerja juga, maka NPWP-nya terpisah dari keluarganya. Atau contoh menikahnya dihilangin deh, misalkan masih mahasiswa atau mahasiswi kemudian memiliki penghasilan tapi masih jadi tanggungan keluarga gitu ya, maka setiap penghasilan yang diperoleh oleh Mbak Elsa dilaporkan di SPT-nya orang tua gitu ya, bapak gitu ya misalkan, sehingga tidak perlu untuk memiliki NPWP sendiri. Nanti kalau misalkan sudah lepas dari tanggung jawab orang tua gitu ya, contohnya tadi saya contohkan menikah itu sebenarnya konteksnya sudah lepas dari tanggung jawab orang tua gitu ya, maka silakan mendaftarkan NPWP gitu ya untuk memperoleh NPWP-nya sendiri dan melaksanakan kewajiban perpajakannya sendiri terpisah dari orang tuanya. Nah, kira-kira gitu Bu Sulis, mudah-mudahan bisa menjawab. Oke, baik. Mudah-mudahan Elsa sudah puas dengan jawaban yang disampaikan Pak Bagus. Ada lagi yang mau bertanya, silakan. Ini sudah 3 pertanyaan tadi, luar biasa. Ada pertanyaan berikutnya yang tentunya tidak kalah luar biasa. Silakan. Oh iya, sambil nyambung Bu, mungkin karena belum ada pertanyaan tadi, boleh. Bu Sulis sempat menyinggung tentang NIK ya Bu? Yes. Karena itu sekarang kan banyak jadi pertanyaan nih Pak, lah kalau NIK itu terus kemudian nanti langsung jadi NPWP, terus gimana dong? Apakah yang tadi mungkin disampaikan, kalau yang sudah berumur 17 tahun ke atas sudah punya NIK, terus gimana dong? Belum kerja, belum apa? Ya, padahal ada peraturan berikutnya yang artinya dengan penghasilan sekian harus itu. Silakan Pak Bagus, ini mungkin yang teman-teman mahasiswa kan sudah punya NIK nih. Jangan-jangan sudah pada gelisah nih. Habis ini apakah saya harus lapor pajak gitu? Iya. Silakan Pak Bagus. Baik. Ya, terima kasih Bu. Jadi betul. Jadi ini sesuatu yang baru juga ya, karena sebetulnya mimpi untuk memiliki single identity number itu sudah lama. Yes. Jadi kita sudah punya mimpi ke depan Indonesia itu kalau bisa jangan banyak kartu lah gitu ya, satu betul. Aja gitu. Jadi nggak perlu lagi ada misalkan SIM gitu ya. Kalau bisa udah satu NIK itu. Ya di situ ada NPWP, ada SIM, ada BPJS, dan lain-lain lah, kira-kira gitu. Yeah. Nah, terus ketika nanti NIK otomatis misalkan diperlakukan seperti NPWP dan NPWP mulai dihilangkan, apakah ini juga akan berpengaruh bahwa semua orang kemudian harus bayar pajak? Kira-kira gitu, Bu Silis ya. Jawabannya tidak, teman-teman. Jangan khawatir. Karena tetap untuk bisa dikenakan pajak penghasilan misalkan, maka Anda harus memenuhi syarat objektif dan subjektifnya dulu.
syarat objektifnya apa yang memperoleh penghasilan. Jadi kalaupun misalkan sudah punya NIK tapi belum berpenghasilan, ya teman-teman belum wajib untuk melakukan misalkan bayar pajak atau melaporkan SPT dan lain sebagainya. Nah, itu syarat objektifnya. Kemudian syarat subjektifnya apa? Nah, syarat subjektifnya teman-teman lahir di Indonesia kalau kita ngomongin PPH gitu ya, atau mendapatkan atau kalau misalkan dia orang asing dalam rentang waktu tertentu dia berada di Indonesia. Nah, itu syarat subjektifnya. Apakah terpenuhi syarat subjektif dan objektifnya? Nah, ini kumulatif. Dua-duanya harus terpenuhi. Kalau misalkan dia sudah okelah, saya lahir di Indonesia sampai sekarang sampai kuliah, tapi saya belum pernah punya penghasilan gitu. Apakah saya menjadi objek? Tidak. Nah, sehingga syarat objektifnya tidak terpenuhi, maka jangan khawatir, berarti teman-teman belum waktunya untuk atau tidak memiliki kewajiban untuk melakukan setoran maupun laporan pajak. Kira-kira gitu, Bu Sulis. Ya, oke. Terima kasih, Pak Bagus. Mudah-mudahan ini memberikan pencerahan baru juga buat adik-adik mahasiswa yang sudah mulai bertanya-tanya, nanti saya harus lapor pajak nggak gitu? Belum kerja sudah harus lapor pajak, ribet nggak? Dan lain sebagainya gitu ya. Artinya jangan khawatir bahwa sebenarnya tadi betul yang disampaikan Pak Bagus, saya sudah bertanya-tanya dari bertahun-tahun yang lalu bahwa kita akan punya single identity number gitu ya. Ini kan sudah didengungkan lama sekali bahwa NIK ini akan langsung juga jadi NPWP gitu loh. Harapannya sebenarnya mimpi besarnya berawal dari yang tadi sampaikan Pak Bagus, bahwa kita berangkat dari mimpi, karena mimpi besar insya Allah akan menghasilkan sesuatu yang besar ya Pak ya, kalau kita upayakan bersama gitu. Dengan kalau sekarang kan kalau kita review KTP sendiri, NPWP sendiri, BPJS sendiri, nanti ada apa lagi sendiri gitu ya, SIM sendiri gitu, dompetnya penuh dengan kartu-kartu gitu. Artinya kalau terus kemudian ini nanti seperti yang disampaikan Pak Bagus, menurut saya ini juga menjadi hal yang luar biasa gitu. Oke, silakan pertanyaan berikutnya. Atau saya mau menyapa, ini ada tadi rekan dosen dari Jawa Tengah nih Pak Bagus, tadi melihat status saya, terus kemudian Bu Sulis bisa ikut join dong gitu. Oh iya Pak, ini pembicaranya bagus loh, materinya bagus. Silakan Bu, ya, silakan Bu, boleh banget Bu. Pak Anton apakah sudah hadir di sini? Selamat pagi Pak Anton, panitia. Selamat pagi Bu Sulis. Alhamdulillah sudah bisa. Terima kasih Bu Sulis atas kesempatannya. Pak Anton, mungkin ada yang mau disampaikan, silahkan. Ini langsung dengan Pak Bagus. Sementara rekan-rekan mahasiswa belum, Pak Anton boleh. Pak Anton ini dosen dari Jawa Tengah, Pak. Beliau juga aktif di KJA, Pak. Selamat datang, Pak Anton. Terima kasih sudah bergabung. Ya, terima kasih, Pak. Tapi kelihatannya tadi udah beberapa yang sudah saya dengar dari Pak Bagus. Udah, is okay, Pak Bagus. Udah, sementara Pak. Belum dulu Bu Sulis dengan Pak Bagus. Nanti okay, Pak Anton, makasih Pak Anton. Saya juga dari Jawa Tengah loh Pak Anton. Oh, saking pundi Pak Bagus? Saya dari Pemalang Pak Anton. Oh, Pak Bagus. Salam kenal Pak Bagus. Salam Pak Anton. Ternyata Pak Bagus juga tidak jauh-jauh dari asal saya. Pak. Saya asalnya dari Kebumen. Oh, sama juga. Wah, sama-sama jadi, Jawa Tengah semua. Ya. Kumpulan orang Jawa Tengah ini jadinya di sini. Acaranya di Jawa Timur ya, Bu. Nanti kapan-kapan kita ketemu di Jawa Tengah lah ya Pak ya. Betul Bu, sebenarnya kalau ketemu langsung lebih asik nih Bu. Jadi nah ya itu. Kampus gitu ya. Ya betul. Saya ketemu Pak Anton, terakhir ketemu Pak Anton sudah lama sekali ya Pak. Kita ngadakan, saya dulu ngadakan seminar internasional. Ya, tapi kita keep contact di Malang. Ya, di Malang ya Pak. Akuntansi manajemen kelihatannya. Iya betul. Kita ngadakan sama Australia. Ya. Nanti insya Allah nanti kedepannya bisa ketemu lagi secara meet in person dengan offline ya Pak, mudah-mudahan ini sudah menjadi lebih baik lagi. Nanti Pak Bagus di KRA juga jangan. KRA katanya Ibu kemarin. Ya. Di KRA saya ikut Ibu. Oh gitu ya. Saya di KRA juga. Oh kemarin Pak Anton masuk ke sesi saya kah? Enggak ya. Katanya enggak. Saya sama di Pak Sonaji katanya. Oh ya oke. Okay. Gini nih loh Pak, kalau ketemu jadinya reunian Pak Bagus. Iya Bu. Udah lama nggak ketemu langsung ya Bu. Iya betul. Oke, saya lanjut ke pertanyaan berikutnya Pak Anton. Enjoy ya. Monggo Ibu. Oke, baik. Ke pertanyaan berikutnya sudah ada Nur Ervina di room chat. Izin bertanya, untuk pelaporan SPT namun belum memiliki NPWP bagaimana?
Karena saya sebelumnya saya pernah bekerja di salah satu perusahaan BUMN. Dan waktu itu mendapatkan pemotongan pajak dari kantor pusat dan untuk selanjutnya kita diminta untuk pelaporan. Sedangkan waktu itu saya belum punya NPWP, bagaimana, apakah nantinya berlaku denda atau gimana ini Pak? Ini warga negara yang baik nih merasa belum melaporkan gitu karena sudah dipotong belum melaporkan. Terus gimana nih, dapat denda apa enggak gitu? Silakan Pak Bagus. Ya, siap Bu. Baik, makasih nih pertanyaannya dari Mbak Nur Ervina ya. Jadi pernah kerja di BUMN, kemudian pernah sudah dipotong pajak, apakah saya harus lapor SPT, kira-kira gitu ya. Jadi luar biasa gitu ya kesadaran Mbak Ervina. Yang pertama Mbak Ervina, jadi memang ketika Mbak Ervina dapat penghasilan, kemudian si pemberi kerja itu memang memiliki kewajiban atau diberikan wewenang oleh negara untuk melakukan pemotongan PPH Pasal 21, kira-kira gitu. Nah, PPH Pasal 21 ini apakah bisa dilakukan kepada mereka yang tidak memiliki NPWP? Bisa, sangat bisa. Cuman bedanya, kalau misalkan sudah memiliki NPWP, maka dikenakan tarifnya normal. Kalau misalkan tidak memiliki NPWP, maka dikenakan 20% lebih tinggi. Jadi tidak masalah. Jadi Mbak Ervina ketika sudah dilakukan pemotongan PPH gitu ya oleh pemberi kerja, maka sebetulnya kewajiban perpajakannya sudah terpenuhi. Nah, pertanyaan kemudian, apakah saya bisa lapor SPT? Nah, jawabannya harus mendaftarkan diri dulu untuk mendapatkan NPWP, karena NPWP itu nanti menjadi sarana administrasi untuk melakukan kewajiban perpajakannya, salah satunya laporan pajak tadi atau penyampaian SPT. Sehingga ketika mau lapor SPT, Mbak Ervina harus datang dulu ke kantor pajak, atau sekarang tidak perlu datang ke kantor pajak, cukup menggunakan electronic registration, nanti NPWP-nya akan NPWP juga sekarang setahu saya sudah elektronik ya, sehingga tinggal cukup di-download saja, tidak perlu bentuk fisiknya, sudah cukup. Nah, kemudian mungkin bertanya lagi, terus kalau misalkan saya tidak mendaftarkan diri, apakah saya wajib untuk lapor SPT? Jawabannya kalau penghasilannya cuma dari pemotongan yang tadi, tidak wajib, karena sudah dilakukan pemotongan. Nah, tapi kalau mau daftarin SPT, karena ternyata saya di rumah juga punya penghasilan juga nih dari jualan online shop misalkan gitu ya. Kemudian mau saya laporkan di SPT, Mbak Ervina harus daftar dulu ke kantor pajak, daftarnya juga gratis, prosesnya cepat. Nanti setelah itu lapornya juga bisa online melalui DJP online. Kira-kira gitu, mudah-mudahan bisa menjawab ya Mbak Ervina, Bu Sulis. Oke, baik, terima kasih Pak Bagus. Mbak Ervina, mudah-mudahan sudah terjawab dengan baik yang tadi disampaikan Pak Bagus ya. Saya mengapresiasi ini anak-anak muda yang luar biasa tadi, yang Mas Rifki dia sudah sangat bagaimana terus negara nih kalau turun terus gitu ya, artinya aware gitu ya dengan kondisi di negara kita seperti apa, terus kemudian ini calon-calon bukan calon ya, ini warga negara yang baik ya, artinya nanti kedepannya mudah-mudahan dari sisi perpajakan kita akan mendapatkan hal yang semakin baik dari waktu ke waktu. Oke, apakah masih ada pertanyaan lagi? Jika tidak, mungkin akan saya close karena saya sudah di remind sama panitia. Ibu, setelah ini akan ada penyerahan sertifikat untuk pembicara, waktunya cuma sampai 10.20. Sebenarnya masih kalau mau diskusi pasti panjang gitu ya. Mudah-mudahan nanti Pak Bagus kalau saya undang ke Malang meet in person waktunya bisa gitu ya Pak ya. Next time-nya mudah-mudahan tidak online seperti ini tapi sudah ke offline gitu ya Pak Bagus ya. Saya tunggu Bu Sulis. Oke. Sudah saya izin duluan ini untuk meminta diundang secara offline biar nanti kalau diundang secara offline gitu Pak Bagus sudah ya Bu Sulis bisa menyediakan waktu gitu. Saya terakhir kali ke Malang 2019, Bu. Waktu itu juga ada tugas juga dari kantor. Sebetulnya undangannya ke Surabaya sebetulnya. Jadi acaranya di Surabaya, jadi narasumber di sana. Tapi saya menyempatkan cuman sekedar ke Malang untuk beli bakso presiden, habis itu balik lagi, Bu. Wah, sekarang kalau ke Malang sudah akan banyak lagi hal yang bisa saya tunjukkan ke Pak Bagus. Kalau dari 2019, sekarang sudah 2021, sudah banyak perubahan. Ya, walaupun kita 2020-2021 pandemi, tapi 2019 Pak Bagus ke Malang bulan apa? Saya ke Malang itu bulan Oktober, kalau nggak salah, Bu. Ya, next lah bisa ke Malang ya, tahun
kalau nggak tahun 2021 ini Oktober, berarti tahun depan paling nggak awal tahun bisa ke Malang gitu ya Pak ya. Oke, baik, luar biasa materi kita hari ini. Terima kasih Pak Bagus sudah bergabung dengan kita. Tadi kita sudah banyak membahas tentang faktor demografi yang menjadi peluang untuk pembangunan, terus kemudian dukungan reformasi fiskal terhadap reformasi struktural, kemudian bagaimana mendorong sistem pajak yang adil, sehat, objektif, dan akuntabel, kemudian kerangka berpikir reformasi perpajakan, kemudian urgensi terkait reformasi perpajakan, dan strategi pemulihan ekonomi nasional di era new normal ini. Ini bagi saya pribadi, ini materi yang luar biasa. Bagi peserta semuanya, harapannya ini menambah menjadi tambahan ilmu pengetahuan yang luar biasa, gitu ya. Kita bersama-sama selama 1,5 jam untuk sama-sama belajar lah ya tentang materi ini. Oke, saya tidak akan banyak lagi menyampaikan karena tadi sudah di-remind sama panitia. Sekali lagi terima kasih Pak Bagus sudah hadir di tengah-tengah kita untuk sharing ilmu. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Saya pribadi selaku moderator, jika ada hal yang kurang berkenan, mohon maaf. Kemudian untuk peserta semuanya, terima kasih sudah bergabung di sini. Pak Anton, khusus Pak Anton, terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk bisa bergabung bersama kami terima semuanya. Terima kasih, tambahan Ibu Sulis. Terima kasih Pak Bagus atas ilmunya. Baik, saya tutup untuk diskusi sesi 1. Sekali lagi terima kasih, saya ucapkan. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke panitia untuk penyerahan sertifikat kepada pemateri. Panitia, jangan-jangan jaringannya di tempat saya yang error juga. Aman kok Bu. Oke, panitia silahkan next. Mungkin tadi saya sudah di-remind untuk penyerahan sertifikat. Panitianya mana nih? Baik Ibu, untuk okay. Penyerahan sertifikat. Untuk pemateri. Oke, baik. Ini sertifikat untuk Pak Bagus sebagai ungkapan rasa terima kasih dari panitia telah memberikan materi untuk hari ini. Kami berikan ke Pak Bagus. Terima kasih Pak Bagus. Terima kasih ya Bu, teman-teman panitia dan adik-adik peserta. Baik, itu tadi penyerahan sertifikat untuk pemateri. Untuk selanjutnya ada penyerahan sertifikat buat moderator untuk Ibu Sulis. Untuk panitia bisa dibantu menampilkan sertifikatnya. Baik, untuk dokumentasi, saya hitung mundur ya, Ibu. 3, 2, 1. Oke, sudah. Terima kasih, Ibu dan Bapak Bagus selaku pemateri dan moderator di pemateri yang pertama ini. Terima kasih, Mbak.
Baik, itulah tadi penyampaian materi dengan materi kebijakan perpajakan yang telah disampaikan oleh Bapak Bagus Suyanto dengan moderator kita, moderator yang hebat dan pemateri hebat kita ya, dengan moderator Ibu Sulis. Diharapkan untuk peserta bisa memahami materi yang telah disampaikan oleh pemateri. Nah, untuk selanjutnya nih, kita kan udah mendengarkan materi yang sangat luar biasa. Nah, untuk selanjutnya ini akan ada penampilan akustik dari panitia, khususnya dari pengurus HMJ Akuntansi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Untuk yang bertugas, disilahkan. Saya izin live ya, Pak Bagus. Mohon maaf, saya ada acara lain. Iya, Bu. Saya juga mohon izin live, teman-teman panitia dan adik-adik. Sukses untuk acaranya ya. Mudah-mudahan lancar terus, studinya juga lancar. Amin. Terima kasih, Pak Bagus. Sama, Bu. Salam sehat. Terima kasih, Bu. Ya, sukses acaranya. Izin live ya. Ya, saya juga mohon izin live ya, teman-teman. Tes. Thank you.
takkan pernah mendua dari jutaan bintang. Dinda paling gemar lapan dari segenap wanita. Dindalah yang paling menawan. Dinda kanda pergi hanya seketika cuma ini kan semua demi masa depan kita. Dinda jangan marah-marah, takut nanti lekas tua. Kanda setia orangnya, takkan pernah mendua. Dari jutaan bintang, Dinda paling gemar lapan. Dari segenap wanita, Allah yang paling menawan. Tes. Cik. Gak bunyi. Ku tatap mata indahmu di bawah bintang-bintang. Terbelah hatiku antara cinta dan rahasia. Ku cinta padamu namun kau milik sahabatku. Dilema hatiku, andai ku bisa berkata sejujurnya. Jangan kau pilih dia, pilihlah aku yang mampu mencintamu lebih dari dia. Rebutmu dari sahabatku, namun kau tahu cinta tak bisa kau salahkan. Ku cinta padamu, namun kau milik sahabatku. Dilema hatiku, andai ku bisa berkata sejujurnya. Jangan kau pilih dia, pilihlah aku yang mampu mencintamu lebih dari dia. Bukan ku ingin merebut dari sahabatku, namun kau tahu cinta tak bisa kau lebih dari dia.
Ya, terima kasih teman-teman. Cek. Baik, itulah dari penampilan dari pengurus HMJ Akuntansi Universitas Islam Negeri Maulana Ibrahim Malang. Nah, setelah kita menerima materi yang pertama, kemudian ada ice breaking. Di sini kita akan masuk di materi yang kedua, yaitu materi. Di sini kita akan memasuki materi yang kedua, yaitu materi bisnis yang akan disampaikan oleh Ibu Irwit Rahma Putri Pratama dan langsung dimoderatori oleh moderator kita, yaitu Yeza Aprilia Margareta. Nah, di sini sebelumnya saya akan membacakan kurikulum vitae dari moderator kita. Nama Aprilia Margareta. Oke, di sini saya akan membacakan kurikulum vitae dari moderator kita di materi yang kedua. Nama Yeza Aprilia Margareta. She is passionate, creative and visionary person that is willing to take a part as an agent of change. She has interest in education, entertainment, social and environmental. Dia lahir di Probolinggo tanggal 27 April 2002. Untuk nomor handphone 085712949968, Instagram @yeza.am, email nabilahinsan@gmail.com. Kemudian untuk education-nya, pada tahun 2015 sampai 2017, beliau menempuh MTSN di Kota Probolinggo. Kemudian di tahun 2017 sampai 2020, beliau menempuh di Kota Probolinggo. Kemudian di tahun 2020 sampai sekarang, beliau berpendidikan di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, khususnya di jurusan akuntansi Fakultas Ekonomi. Kemudian untuk organization experience-nya, beliau sebagai staff of public relations di HMJ Akuntansi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, kemudian juga sebagai staff of content creator di IAI Muda Komisariat Malang. Kemudian untuk event organisernya, beliau pernah menjadi chief executive of Safari Campus HMJ Akuntansi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Kemudian sebagai koordinator of publikasi and dokumentasi Accounting Fair 2021. Kemudian koordinator of publikasi and dokumentasi overview di IAI Muda Komisariat Malang di tahun 2021 pada bulan November. Kemudian sebagai organizing committee of pelatihan media HMJ Akuntansi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang pada bulan Oktober 2021
dan masih banyak lagi experience yang telah dialami. Nah, langsung saja di sini saya akan langsung memanggilkan moderator. Moderator kita Yeza Aprilia Margareta. Saya silahkan. Oke, langsung saja. Ini moderator kita di materi yang kedua, yaitu materi bisnis digital. Sebelumnya saya ingatkan lagi untuk peserta, dimohon untuk mengaktifkan kameranya terlebih dahulu dan tetap mengikuti acara ini sampai selesai. Oke, kepada moderator, disilahkan. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada MC yang bertugas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar teman-teman? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, saya Yeza Prelia Margareta, selaku Staff of Public Relations HMJ Akuntansi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, dan selaku moderator yang akan memandu jalannya diskusi pada siang hari ini. Pada diskusi kali ini, kita mengangkat tema pemahaman terhadap kebijakan perpajakan di era new normal bagi pembisnis pemula guna menumbuhkan jiwa entrepreneur dalam bisnis digital. Seperti yang kita ketahui, bahwa wirausahawan adalah seorang yang mengupayakan dirinya menjadi pengusaha yang mandiri, yang merintis usahanya mulai dari bawah. Berkaitan dengan hal ini, maka webinar ini membuka kesempatan kepada mahasiswa dan pelaku usaha yang ingin membangun dan mengembangkan jiwa wirausahanya untuk mendapatkan kisah dari pengalaman langsung dari orang-orang yang telah susah payah membangun usahanya. Dan bahkan mungkin pernah rugi hingga puluhan juta rupiah sampai akhirnya mereka mendapatkan kesuksesannya, teman-teman. Webinar Pajak dan Bisnis 2021 ini merupakan kegiatan utama Himpunan Mahasiswa Jurusan Akuntansi UIN Malang. Webinar ini berskala nasional dan juga merupakan suatu kegiatan edukatif yang memungkinkan untuk menambah wawasan, pengetahuan seluruh mahasiswa dan masyarakat umum dari berbagai daerah di Indonesia. Nah, tanpa berlama-lama lagi, daripada teman-teman penasaran dan bertanya-tanya,
Langsung saja kita menuju acara inti yang paling kita tunggu-tunggu, yaitu pemaparan materi, dan tentunya akan ada sesi tanya-jawab setelah pemateri kedua memaparkan materinya. Namun sebelumnya, saya ingin menyapa terlebih dahulu pemateri kedua kita, yang terhormat Kak Irwit Rahma Putri Pratama. Halo, selamat siang. Selamat siang, Kak Irwit. Terima kasih kepada Kak Irwit yang sudah bersedia hadir dan berbagi ilmu pada acara webinar Accounting Fire 2021 ini. Apa kabar? Halo? Ya, gimana? Halo, Kak Irwit. Ya. Apa kabar, Kak? Ya, alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sebelum pemateri menyampaikan materinya, saya akan membacakan CV pemateri supaya kita lebih mengenal lebih dalam profil dari pemateri kita kali ini. Seperti yang kita ketahui, Kak Irwit ini bernama lengkap Irwit Rahma Putri Pratama. Beliau adalah owner Sweety & Salty sejak 1 tahun yang lalu. Kemudian karir dari Kak Irwit ini pernah menjadi konsultan akuntansi dan pajak di kantor konsultan pajak Surabaya pada tahun 2019 hingga 2020. Kemudian pada tahun 2020 hingga saat ini, beliau menjadi CEO atau founder Sweety & Salty. Kemudian selanjutnya, pendidikan terakhir Kak Irwit ini adalah lulusan D3 Pajak Unair Surabaya pada tahun 2016. Untuk kontak personnya, nomor telepon 087-757-259-429. Untuk Instagramnya yaitu Sweety & Salty. Itu tadi CV dari pemateri kedua kita. Untuk selanjutnya saya persilahkan kepada Kak Irwit untuk menyampaikan materi. Oke. Bentar. Ya, selamat siang adik-adik semuanya. Iya, ini sepertinya koneksinya buruk ya. Suaranya putus-putus. Oh, bisa kedengeran nggak suara saya? Bisa, Bu. Oke. Oke, kalau gitu langsung aja kita mulai. Kenalan dulu aja deh. Biasanya aku dipanggil Uci sih. Nama aku Irwit Rahma, tapi biasanya dipanggil Uci. Langsung aja kita ke materinya. Minta tolong dibantu kepada panitia Accounting Fire. Ya, gimana? Bisa aja.
ini materinya dibenerin panitia atau gimana? Ya, gimana? Oh, mohon ditunggu sebentar ya, Kak. Ya. Okay. Langsung aja ya kita mulai materinya. Bisnis digital. Apa sih bisnis digital itu? Next. Kami Guair. Okay. Bisnis digital adalah salah satu jenis bisnis jasa yang menggunakan kecanggihan teknologi saat membuat suatu produk ataupun dalam proses pemasarannya. Bisnis digital tidak hanya berkaitan dengan penjualan suatu produk, tanpa wujudnya saja, seperti software. Salah satu bisnis digital yang paling terkenal itu e-commerce atau perdagangan secara online. Kayak Shopee, terus Tokopedia, Lazada, dan lain sebagainya. Terus ada juga sebagai dropshipper, terus jadi content creator atau YouTuber, itu juga bisa disebut sebagai bisnis digital. Okay, next. Peluang bisnis bagi pemula di masa pandemi. Banyak banget ya orang-orang yang terdampak pandemi ini. Salah satunya juga saya waktu itu adalah sebagai karyawan di suatu perusahaan ya. Terus habis itu saya keluar
karena mau ikut PNS, terus habis itu kepentok pandemi, jadi mau lamar kerja lagi itu kayak susah banget gitu. Terus akhirnya saya udahlah bisnis aja, coba bisnis sama adik-adik. Terus awalnya tuh cuman buka apa makanan ringan kayak kue jagung, terus aku kasih rasa-rasa kayak coklat, matcha, strawberry kayak gitu. Itu pun juga karena orang tua aku ekonominya juga terdampak pandemi waktu itu, makanya aku sama adik-adik memulai berbisnis pas pandemi ini juga gitu tahun lalu. Terus apa aja sih kiat-kiat berbisnis yang harus dilakuin gitu? Next. Yang pertama yang pasti adalah niat. Kalau kita belum niat, kita bisa aja sih bikin bisnis, tapi bakalan mogok di tengah-tengah jalan gitu. Kalau kita diniatin dulu, aku pengen bisnis, terus pengen bisnisnya berjalan lama, itu harusnya kita niat dulu tuh. Terus yang kedua, kita harus siapin model bisnis yang bakalan dijalanin gitu. Kalau kita udah ngerti model bisnis apa sih yang bakalan aku jalanin, mau manufaktur kah, mau distributor kah, mau franchise kah, atau mau web labeling kah, itu tuh kita kalau udah tahu, misal aku mau manufaktur, berarti aku juga udah tahu tuh planningnya bakal gimana, beli bahan bakunya di mana, kayak gitu. Terus karyawannya kayak gimana, itu tuh udah bisa tergambarkan gitu loh kalau kita udah punya model bisnis yang bakalan dijalani gitu. Terus yang model bisnis yang kedua itu ada distributor. Kalian nggak usah produksi sendiri, kalian cuma tinggal nyetok barang, terus kalian tinggal jual ke reseller-reseller kalian sendiri. Itu lebih enak sih daripada kalian yang produksi sendiri gitu. Terus yang ketiga ada juga franchise atau waralaba. Tapi di sini kalian harus cermat dalam memilih franchise itu, karena franchise itu kan ada karena booming ya. Seperti sekarang tuh yang booming-boomingnya itu bisnis kroffel. Bisnis kroffel itu kan banyak banget tuh sekarang, ya kan, sampai ada orang yang bikin gerobak kroffel, ya kan, di jalan terus di franchising gitu. Jadi kalian tuh harus pilih franchise yang dalam jangka waktu untuk jangka waktu yang lama gitu. Jangan yang bisnis musiman gitu kan. Terus dulu juga ada franchise kayak kopi-kopian, terus boba-bobaan, itu kan juga menjamur banget tuh. Jadi kalian juga harus cermat dalam memilih franchise ini gitu. Kalian harus memilih brand yang bakalan bertahan bukan hanya saat musim aja gitu. Jadi kalian harus memilih brand yang benar-benar bisa ngasih jalan bisnis buat kalian juga untuk di masa yang bakalan datang gitu kan. Terus yang ada juga model bisnis white label. Itu ada beberapa brand yang bersedia kalian itu boleh ambil barang mereka tapi dengan brand kalian sendiri, itu namanya white label. Kalian juga bisa izin dulu ke supplier-supplier itu, boleh nggak kak aku white labeling gitu kan. Misalnya ada produk baju tuh, bajunya brand A gitu, terus kalian mau branding lagi sama brand kalian, itu namanya white labeling. Terus kalau kalian udah punya model bisnis yang bakalan kalian jalanin, terus yang ketiga itu kalian harus juga punya ide yang kreatif dan inovatif. Kenapa sih kita harus punya ide yang kreatif dan inovatif? Karena orang-orang Indonesia itu adalah orang yang gampang bosenan gitu. Seperti aku kan jual dessert box tuh. Aku bikin rasa, misal rasa coklat. Terus aku edarin tuh, aku viralin gitu kan. Tapi kalau cuman ada
satu rasa doang, orang-orang otomatis bakalan bosen kan. Jadi aku harus memikirkan apalagi ya, rasa apalagi ya yang buat orang-orang itu tertarik gitu. Jadi aku harus nyiapin ide-ide yang lain, rasa-rasa yang lain biar orang-orang itu pada tertarik sama produk aku dan mau beli produk aku juga kayak gitu. Terus yang keempat itu kalian harus siapin modal. Dulu aku cuman nyiapin modal awalnya itu cuman 500.000. Itu aku pakai tabungan aku hari raya, cuma 500.000 aja. Terus aku pakai untuk jualan cornflake itu tadi. Terus aku bosen, aku ganti lagi, ganti bisnis lagi. Jualan ayam goreng, ayam ricis gitu, ayam pedas, terus ada sausage-nya gitu. Menek ricis, terus ada juga aku jualan buket bunga. Terus sampai akhirnya aku jualan celengan target yang dulu sempat viral juga. Terus jualan dessert box sampai sekarang ini. Kalian juga bisa kok bisnis tanpa modal. Kalian bisa open pre-order. Terus kalian tinggal posting-posting aja. Kalian pokoknya ini kan posting setiap hari di media sosial kalian. Bisa open pre-order, kasih jangka waktu misal 7 hari. Terus ready-nya tanggal berapa. Orang-orang itu harus bayar dulu tuh ke kalian. Tapi kalian harus punya cara. Gimana caranya orang ini percaya sama kamu yang baru jualan gitu. Itu juga bisa, kalau masalah modal itu bisa pre-order. Itu benar-benar tanpa modal sepeser pun. Terus bisa juga kalian minta DP 50% ke pembeli. Terus ketika barang datang, kalian bisa minta 50% sisanya itu. Terus kemudian yang kelima, next. Ini double slide. Ya ini. Ini fokus pada satu bisnis dulu. Kalau dulu aku nggak fokus pada satu bisnis, jadinya keteteran. Dulu aku kan jualan snack gitu kan. Terus aku ganti lagi. Aku ganti lagi jualan ayam. Yang snack aku, snacknya itu aku tinggal. Itu aku nggak bisa fokus pada apa bisnis snack itu. Terus aku jualan ayam. Jualan ayam juga kayak gitu. Ada celengan target itu waktu itu yang viral banget. Itu aku lebih milih celengan target daripada ayam aku. Dan ayam aku tuh benar-benar nggak ada yang ngurusin gitu. Terus aku ngurusin yang celengan target ini. Terus habis itu diajak lagi bisnis sama adikku. Oh, coba deh Bu, apa namanya? Bikin buket bunga gitu. Terus udah yang padahal yang celengan target ini udah istilahnya udah bisnis yang lumayan menguntungkan gitu. Terus karena nggak fokus sama satu bisnis ini, jadi ya jadi keteteran lagi. Terus habis itu akhirnya aku memutusin udahlah bisnis ini aja gitu. Waktu itu aku bikin kue sama adik aku di rumah, pakai resep turun-temurun dari keluarga, itu browniesnya itu turun-temurun dari keluarga. Terus aku bikin dessert box yang ukuran kecil, tapi rasanya yang premium kayak apa Nutella, Cadbury, kayak gitu-gitu kan, itu rasanya premium ya. Dan kenapa aku bikin dessert box kecil tapi rasanya premium dengan harga murah? Karena emang nggak semua orang itu bisa beli dan mengicipi makanan enak premium yang murah gitu. Jadi aku berinovasi sama adik-adik aku tuh udahlah bikin itu aja. Akhirnya sampai sekarang aku menekuni bisnis dessert box ini sampai sekarang, sampai berjalan setahun itu. Terus yang keenam, kalian harus berani gagal. Jangan punya pikiran kalau setiap bisnis itu akan sukses. Belum tentu, karena justru pebisnis-pebisnis itu banyak rintangannya, entah dari nanti karyawannya yang berulah, entah dari nanti segi apa namanya keuangannya juga nggak ada. Terus ada lagi
segi apa namanya ekspedisinya gimana kayak gitu, itu pasti banyak banget rintangannya dan kalian harus punya mental berani gagal kalau misal kalian ingin berbisnis ya. Terus yang ketujuh, kalian harus terbuka terhadap setiap evaluasi. Kalau kalian punya bisnis itu harusnya kalian mau dikritik sama orang gitu kan. Tapi kalau kalian ketika dikritik terus kalian marah dan kalian ngerasa lu jangan gini ya, ini produk gue ini udah yang terbaik gitu, itu kalian salah besar banget. Karena setiap kritikan yang masuk dari konsumen kita itu adalah apa namanya proses untuk mengembangkan bisnis kita gitu. Kalau kita di evaluasi sama orang, kita harus menerima, kita harus mempelajari salahnya di mana ya. Oh iya, hanya di sini harus di-upgrade lagi, di-improve lagi gimana. Kayak gitu. Jangan yang dikritik terus marah-marah, jangan. Kalian harus menerima kritik mereka. Terus yang kedelapan, terus belajar dan jangan cepat puas. Ini juga banyak banget teman-teman aku yang berbisnis, terus mereka cepat puas. Akhirnya bisnis mereka ya stuck di situ aja, nggak bakalan berkembang dan nggak mau belajar. Itu kayak misal dia ini deh contohnya Nokia. Nokia itu kan dia egois ya orangnya, cepat puas juga karena penjualan handphone dia dulu udah terkenal banget tuh, nomor satu ya kan. Terus muncullah itu touchscreen, dia nggak mau belajar sama teman-temannya, dia nggak mau mengikuti perkembangan zaman yang ada. Jadi Nokia ya ketinggalan zaman sama handphone-handphone yang sekarang ini seperti iPhone, BlackBerry dan semuanya. Itu dia ketinggalan zaman karena emang dianya nggak mau belajar dan dia udah cepat puas dengan hasil yang dia dapat gitu. Terus selanjutnya ini menemukan jiwa entertainment bagi bisnis pemula. Next. Memulai bisnis dengan niat dan keyakinan. Seperti yang aku bilang tadi, kalau nggak niat itu nggak bakalan bisa berjalan lama. Terus yang kedua, memiliki kecepatan melihat peluang. Contohnya gini, seperti aku, di Tuban kan nggak ada mall ya, nggak ada Ricis sektor itu nggak ada. Terus aku sama adik-adik aku tuh ngide, di sini kan nggak ada Ricis ya. Aku coba deh bikin bisnis itu ayam pedas rasa keju. Ya sesuai itu, ada level 1, level 2, level 5. Terus akhirnya rame, karena emang di Tuban itu nggak ada bisnis ricis ini, ya kan? Terus kalian juga bisa lihat peluang bisnis yang lagi viral-viral banget. Yang baru viral, itu kalian, wah ini viral nih, aku bisa nih jual ini. Kayak gitu. Biasanya tuh yang bisnis-bisnis viral itu lebih enak dijualnya. Terus pelajari kisah sukses dari orang lain. Kalian juga bisa lihat pelajaran dari orang-orang lain, kayak contohnya Tom Dewasa, terus Gilang dan Kak Sandi MS Glow. Itu kan benar-benar dia dari nol banget tuh jalanin bisnisnya sampai bisa sukses banget seperti sekarang. Itu pasti banyak banget hal-hal yang dilalui mereka gitu kan. Dan pasti Kak Gilang, terus Kak Temli Wafa itu pasti bakalan ketemu sama masalah lagi. Tapi masalah itu yang bakalan bikin mereka sukses seperti sekarang. Terus fokus dalam berwirausaha. Itu yang aku bilang tadi, harus fokus dalam satu bisnis dulu aja. Kalau udah stabil, kayak keuangannya, terus apa namanya, sumber daya manusianya, itu kalian boleh buka bisnis baru. Terus siapkan budget promosi. Ini juga wajib banget, karena nggak semua kontak kita itu mau beli produk kita.
Terus kalau misal kita punya teman banyak ya, dan nggak semua teman kita itu bakalan beli produk kita. Makanya kita harus siapin budget promosi. Cuman tenang aja kalau kalian nggak punya uang spesial pun buat promosi itu, ada jalannya gitu. Jadi itu di Instagram tuh ada kayak fee endorsement, itu kalian ketik aja fee endorsement, itu kalian bisa kirim produk kalian ke kakak-kakak itu. Terus di TikTok juga ada yang fee endorsement, banyak kok sekarang yang orang-orang baik yang mau membantu UMKM seperti aku gitu. Itu kalian bisa bisa siapin budget promosi dengan 0 rupiah. Terus yang terakhir, lakukan sekarang juga. Kalau kalian cuma punya ide, tapi kalian nggak mau mempraktekkan, itu sama aja bohong gitu. Jadi kalian mending ide kalian lakuin sekarang, daripada kalian punya ide, terus dicuri orang, itu malah gak enak gitu. Lebih baik kalian yang lakuin daripada orang lain yang lakuin. Terus selanjutnya, digital marketing bagi pebisnis pemula. Next. Ini jangan salah pilih target pasar. Ini kalau kalian jualan food and beverage ya, kalian jangan endorse ke bidang lain gitu. Jangan memasarkan ke kayak di bidang properti atau di bidang investasi, itu kalian salah pasar ya kan. Kalian harus pilih target pasar yang sesuai dengan produk yang kalian punya. Kalau aku food and beverage, berarti harusnya ke influencer yang di bidang food blogger kayak gitu. Terus yang kedua, pilih produk yang terbaik. Ini kalian juga bisa pilih produk yang lagi viral, tapi jangan yang resellernya udah banyak banget. Kalau semakin banyak orang ngejual produk itu, semakin sedikit kemungkinan kalian berhasil menjual produk orang ini gitu. Jadi kayak gimana ya, kalian berlomba-lomba untuk menjual produk viral ini. Dan ini orang ini ngejual semua. Satu Indonesia ngejual produk ini semua. Terus yang beli siapa? Itu kan juga jadi permasalahan. Jadi kalian harus menentukan produk yang viral itu boleh, tapi yang resellernya masih sedikit. Itu kalian bisa pilih produk kayak gitu. Terus yang ketiga, gunakan media sosial media. Itu ada TikTok, kalian bikin konten setiap hari. Bagaimana caranya FYP, terus kalian di Twitter juga bisa promo, setiap ada tweet itu kalian promosi di situ. Terus Instagram juga, kalian follow akun-akun yang lagi naik daun, terus kalian komentar, beli dessert box-nya kakak, kayak gitu-gitu. Itu juga salah satu usaha, biar produk kalian laku di sosial media, gitu kan. Terus yang keempat, iklan di Facebook atau endorsement. Kalau iklan di Facebook tuh banyak banget ya di internet cara-caranya. Terus endorsement juga tadi udah saya bilang, ada yang berbayar dan ada yang nggak bayar. Terus selanjutnya, oh ya udah selesai ya. Oke, apa ada pertanyaan? Yang sangat luar biasa yang telah disampaikan. Untuk adalah sesi tanya jawab. Untuk sesi 1, kami buka 3 pertanyaan terlebih dahulu. Kepada peserta yang ingin bertanya, dipersilakan untuk raise hand, kemudian menyalakan audionya dengan menyebutkan nama lengkap, asal instansi, dan izin bertanya. Kemudian bagi peserta yang terdapat kendala jaringan, maka dapat bertanya pada fitur chat di Zoom Meeting dengan format nama lengkap, asal instansi pertanyaan.
Ya, silakan Kak Ilma. Baik, ini sudah ada yang bertanya dari Fitri Ilma asal UIN Malang, izin bertanya. Salah satu kiat berbisnis adalah persiapan model bisnis. Persiapan model bisnis yang seperti apa yang bagus prospek ke depannya? Oh, ini mau ditampung dulu atau kita tunggu tiga pertanyaan lagi, Kak Irwit? Tunggu tiga pertanyaan aja dulu sekalian. Baik. Dipersilakan kepada peserta yang ingin bertanya lagi. Baik, ini ada lagi pertanyaan dari Anissa Sintia Dewi, izin bertanya. Bagi kita para mahasiswa yang ingin memulai bisnis namun terkendala dengan modal, itu bagaimana solusinya menurut Kak Irwit? Oh iya. Ulang satu pertanyaan lagi. Oh, ini udah ada pertanyaan. Dari Ahmad Alfian, izin bertanya. Jenis promosi apa yang efektif untuk bisnis digital seperti sekarang ini ya, Kak? Untuk pertanyaan selanjutnya ini nanti masuk sesi 2 ya. Oke. Kepada Kak Irwit untuk menjawab pertanyaan. Oke, langsung aku jawab aja pertanyaan dari Kak Ilma. Salah satu kiat berbisnis adalah persiapan model bisnis. Persiapan model bisnis seperti apa yang bagus prospek ke depannya? Ya, ini kalau menurut aku lebih baik kita bikin produk sendiri, terus brand kita maju dengan usaha kita sendiri gitu. Kalau ini menurut aku lebih seneng di model bisnis yang manufaktur. Itu kita bikin produksinya sendiri, terus kita memasarkannya sendiri. Itu lebih berprospek sih buat kedepannya. Karena kita bakalan mikir, gimana ya caranya mempertahankan produkku, brandku, sampai ke tahun-tahun yang akan datang. Kayak gitu, Kak. Jadi, lebih baik yang Kakak bikin brand sendiri, bikin produk sendiri, terus Kakak cari reseller, kayak gitu. Lebih ke untungan yang manufaktur, bikin produk sendiri, terus didistribusikan sendiri. Kayak gitu, Kak. Terus, ini yang langsung nyambung pertanyaan yang kedua ya. Gimana, Kak Erwin? Oke, yang kedua dari Kak Anissa. Bagaimana mahasiswa yang ingin memulai bisnis namun terkendala dengan modal? Oke, itu kalian bisa pakai sistem pre-order. Jadi kalian misal punya produk A nih ya, kalian tinggal minta, Kak, aku minta materi promosinya dong, minta gambarnya, minta videonya. Itu kalian harus posting ke sosial media setiap hari. Itu pasti wajib kalau kalian nggak punya modal. Kalian open pre-order. Kalian tentuin, kalian mau ready-nya tanggal berapa. Misal kalian mau ready-in 7 hari dari sekarang. Jadi kalian harus promosi sampai 5 harian, 6 harian gitu untuk close PO. Terus kalian bisa minta DP dulu ke customer untuk bayar ke supplier kita. Itu bisa kayak gitu caranya biar ada modal. Terus kalian juga harus meyakinkan customer agar customer tersebut percaya ngasih uang DP ke kakaknya dan akhirnya membeli produk kakaknya, kayak gitu. Terus yang ketiga, jenis promosi seperti apa yang efektif untuk bisnis digital seperti sekarang? Endorse. Kalau aku lebih senang ke endorse ya, kalau lewat Instagram iklan itu aku nggak, malah boncos. Aku lebih senangan ke endorse, cari influencer yang nggak harus yang kayak Fadil, Keanu, siapa yang udah nulis itu, nggak usah seperti itu. Cari yang lokal-lokal dulu aja lah. Tapi yang ngefek buat dagangan kamu.
kalau apa ya, kalau kalian jual kosmetik terus kalian endorse ke cowok itu kayaknya kurang tepat sasaran ya. Jadi kalian bisa endorse, promosi endorse, tapi juga kalian harus tahu apa namanya, sesuaikan produk yang kalian punya dengan talent-talent tersebut. Kayak gitu. Itu udah 3 pertanyaan, udah aku jawab. Baik, terima kasih Kak Ruyet atas jawaban dan materi yang telah diberikan. Untuk yang bertanya, apakah masih ada feedback atau mungkin sudah jelas? Karena tidak ada feedback, berarti sudah terjawab semua. Selanjutnya kita lanjut ke sesi kedua. Ada pertanyaan dari Jadid Hayatakanawa dari STIE Malang Kuncecawara. Izin bertanya, Kak. Banyak di masyarakat yang masih memiliki mindset untuk tidak berbisnis bersama teman karena bisa merusak. Itu untuk pertanyaan satu, kita buka 3 pertanyaan seperti sesi satu tadi. Dipersilakan kepada peserta yang ingin bertanya lagi, kami buka dua kesempatan lagi di sesi dua ini. Atau langsung aku jawab aja nih pertanyaannya. Jadi. Ya, baik Kak. Silakan. Oke. Tidak berbisnis bersama teman karena bisa merusak pertemanan. Gini, kalau kalian mau berbisnis sama teman, kalian ikutin tipsnya Raffi Ahmad. Kalau teman kalian minjem uang ke kalian 1.000, terus teman kalian nggak ngembaliin uang itu, ya kalian jangan berbisnis sama dia. Ya kan? Dia, dari situ tuh kita udah kelihatan, teman kita tuh emang nggak bisa diajak untuk kerjasama, gitu kan. Kalian harus lebih memilah, mencari teman yang sefrekuensi sama kalian dulu, baru bangun bisnis sama teman-teman. Karena emang banyak banget teman aku juga ada, dia sahabatan gitu kan ya. Dia bisnis bangun, membangun bisnis bersama-sama. Tapi akhirnya bisnis ini tuh keteteran karena salah satu anak ini pengen nguasain gitu loh. Pengen nguasain untungnya. Itu kan gak bagus. Kalau udah berbisnis terus yang dipikirin cuma untung, itu udah salah banget mindset bisnisnya. Jadi nggak apa sih kamu bisnis sama teman, tapi asal sama teman yang baik dan sefrekuensi sama kamu juga, yang sependapat sama kamu, yang sejalan sama pemikiran bisnis kamu, itu bakalan bikin bisnis kamu bertahan. Kayak gitu. Apa ada lagi pertanyaan? Terima kasih Kak Irwit. Untuk bertanya dipersilakan 2 pertanyaan lagi. Sepertinya tidak ada yang ingin bertanya lagi di sesi 2 ini. Iya. Oh ini ya. Baik, terima kasih banyak Kak Irwit atas jawaban dari pertanyaan-pertanyaan dan yang telah diberikan sangat luar biasa. Semoga ilmu yang telah disampaikan pada hari ini dapat kami terima dengan baik. Demikianlah acara diskusi kita pada hari ini.
Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Kak Irwid yang telah bersedia berbagi ilmu kepada kita semua. Sebelum saya menutup diskusi kali ini, kita akan melakukan dokumentasi sekaligus simbolisasi penyerahan sertifikat kepada pemateri terlebih dahulu. Kepada yang bertugas, saya persilahkan. Untuk penampilan sertifikat bisa dibantu oleh panitia yang bertugas. Ini adalah sertifikat untuk Kak Irwid Rahma Putri Pratama. Mohon maaf, kita tampilkan sertifikat untuk moderator terlebih dahulu karena sertifikat untuk pemateri masih ada perbaikan. Terima kasih kepada panitia yang bertugas. Selanjutnya kita akan tampilkan sertifikat untuk pemateri. Ini adalah sertifikat untuk pemateri. Terima kasih. Kami ucapkan sekali lagi untuk Kak Irwid Rahma Putri Pratama. Baik, sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi pada webinar ini. Sebelum mengakhiri, perkenalkan saya untuk membacakan kesimpulan dari keseluruhan materi diskusi kita pada siang hari ini. Seperti yang kita ketahui, bahwa bisnis digital adalah salah satu jenis usaha yang menggunakan kecanggihan teknologi saat membuat suatu produk ataupun dalam proses pemesanannya. Peluang bisnis bagi pemula di masa pandemi itu bisa dilakukan dengan kiat-kiat seperti niat, mempersiapkan model bisnis yang akan dijalankan, mempersiapkan ide yang kreatif dan inovatif, dan lain-lain. Kemudian untuk menumbuhkan jiwa entrepreneur bagi pembisnis pemula, bisa dilakukan dengan cara-cara memulai bisnis dengan niat dan keyakinan, memiliki kecepatan melihat peluang, dan melakukan dan bisnis itu dilakukan sekarang juga. Kemudian untuk digital marketing, media dan berbagai media lain. Dalam mencapai kesuksesan itu, banyak jatuh bangun dan banyak banget perjuangannya. Semoga kita bisa banyak mengambil pelajaran dari pengalaman Kak Irwid ini ya teman-teman. Baik, saya tutup diskusi kali ini. Saya selaku moderator mohon undur diri.
Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Sampai jumpa di acara selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara selanjutnya, saya serahkan kepada MC. Take low. Baik, terima kasih kepada moderator dan pemateri di materi yang kedua, yaitu materi digital, bisnis digital. Semoga untuk para peserta bisa mengambil pelajaran dan bisa bermanfaat untuk kedepannya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita sudah sampai di penghujung acara. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada para pemateri atau narasumber, para moderator dan para peserta yang telah menyimak acara di awal sampai akhir. Saya ingatkan untuk seluruh peserta webinar, dimohon untuk mengisi link absensi yang sudah disediakan oleh panitia di room chat Zoom. Oke, saya selaku pembawa acara dan sekaligus mewakili panitia yang bertugas menyampaikan mohon maaf atas kesalahan dan kekurangannya. Semoga banyak ilmu yang didapat untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.